Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wata. Amma ba'd. Fa ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. وقال: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. Saudara-saudariku, jemaah salat Maghrib Masjid Darussalam dan pemirsa TV di mana pun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya pada kita hingga saat ini. Alhamdulillah, dari sekian hamba Allah yang tengah beraktivitas baik di sekitaran kita ataupun di bumi Allah pada umumnya, ternyata kita yang masih diingatkan langkahnya oleh Allah, dilembutkan hatinya untuk dapat menunaikan ibadah kita, khususnya solat maghrib berjamaah dan juga amalan sunnahnya. Sekali lagi mohon berkenan kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga setidaknya solat maghrib kita di malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik. Demikian sunnah yang dituntunkan dalam Al-Qur'an juga dipraktikkan oleh Nabi dalam hadis-hadis sahih yang disandarkan kepada beliau, bahwa di antara kebiasaan para nabi setelah mengerjakan amalan apapun itu, sekecil apapun itu, maka umumnya mereka memohon kepada Allah agar semua itu diterima. Anda bisa bayangkan Nabi dan Rasul yang tentunya derajatnya lebih tinggi dibanding kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, surganya terjamin, maksiatnya dijaga dengan sifat ma'sumnya, madmunun bil jannah, ketika beramal masih berharap kepada Allah amalnya diterima. Maka siapa kita dibandingkan dengan mereka? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 127 paling kiri sebelah atas, ketika Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wassalam tuntas mengerjakan perintah Allah untuk meninggikan bangunan Ka'bah yang sempat terkena banjir di masa Nabi Nuh alaihi wassalam, maka setelah selesai mengerjakan tugasnya, Allah berfirman mengisahkan tentang peristiwa itu: wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Ketika Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan kembali bangunan Ka'bah dibantu putranya Ismail, selesai tugasnya, apa yang diucapkan keduanya? Perhatikan yang mengalir di lisan beliau alaihi wassalam: Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim. Ya Allah, mohon terima amalan kami ini ya Allah. Innaka antas samii'ul 'aliim. Sungguh Engkau yang Maha mendengar apa yang kami sampaikan dan Maha tahu ya Allah tentang kesungguhan kami dalam menunaikan tugas darimu ini. Anda bisa bayangkan, dua nabi, dua rasul, satu gelarnya Abul Anbiya Khalilullah, wattakhadallahu Ibrahim khalila, sangat dekat dengan Allah, Abul Anbiya, soleh dalam pandangan Allah. Satu lagi bahkan jadi kakek moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling menarik, keduanya masih merasa bahwa amalannya belum ada apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, takut tidak diterima. Generasi setelahnya sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan setiap beliau selesai salat, dalam zikirnya, di antara doanya, kata Imam Ibn Majah ya rahimahullah dalam hadisnya nomor hadis 925, Nabi membiasakan setelah selesai salat, perhatikan kalimatnya: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, saya mohon ya Allah, setiap selesai salat, anugerahkan ilmu yang lebih bermanfaat, anugerahkan rezeki terbaik, dan mohon terima amal saya ini ya Allah.
Kurang apa lagi Nabi Muhammad SAW. Jaminan surga ada beliau. Turun ayat khusus bahkan satu surat untuk jaminan surga. Inna a'tainakal kautsar. Akhlak ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Khuluqul Quran. Khuluqul Quran kata Sayyidah Aisyah. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dijamin bebas dari maksiat, ma'sumun minal maksiat, madmunul bil jannah. Dipuji oleh Al-Quran, disanjung oleh Allah, masih berharap amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa antum di hadapan kedua Nabi mulia ini? Ketiganya menjadi panutan untuk kita semua. Antum bukan Nabi, antum bukan Rasul. Tidak ada jaminan bebas dari maksiat. Belum ada jaminan masuk ke dalam surga. Amalan masih merantakan, hisab masih menegangkan. Lantas selesai sholat, antum menganggap sholat yang diterima oleh Allah? Dan tenang kita dengan itu semua. Maka kita lebih berhak bermohon kepada Allah agar setidaknya Allah menerima apa yang kita sampaikan, yang kita tunaikan, sekalipun barangkali dengan sifat syukurnya Allah berkenan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Sekali lagi semoga Allah berkenan menerima setidaknya maghrib ini, walaupun mungkin maghrib-maghrib yang lainnya belum tentu baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Teman-teman sekalian, mari kita manfaatkan waktu kita. Malam ini antum punya judul spesial. Saya hanya bertugas mengantarkan tentunya dalam Al-Quran dan Sunnah tentang perbedaan manhaj dan madhab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dulu dengan kerangka berpikir dasarnya. Tolong biasakan ya. Ini petunjuk di Quran. Kalau ingin belajar apapun tentang agama kita, jangan sekedar jadi informasi yang didengar, tapi harus sampai pada level pemahaman yang sempurna, sehingga dengan pemahaman itu kita punya argumentasi yang kuat untuk mengamalkan apa yang kita pahami, tenang saat mengerjakannya, dan punya jawaban saat dipersoalkan oleh orang lain. Itu yang disebut oleh Quran di surah ke-9 At-Taubah ayat 122. Posisi paling kiri sebelah bawah. Lihat kalimatnya. Wa ma kana al-mu'minuna liyankiru kaffa. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqqahu fid din. Tidaklah semua orang beriman sibuk berjuang semuanya. Mesti ada sebagian di antara mereka itu yang meluangkan waktunya untuk serius mendalami agamanya. Ketika Allah menyebutkan serius mendalami agama, agama disebut dengan din. Tafaqquh. Cara belajarnya disebut dengan tafaqquh dari kata fiqih. Fiqih artinya paham, mengerti. Kalau ditambah tak di depannya, itu menunjuk pada keseriusan. Jadi kalau Anda ingin belajar tentang agama, Anda masih serius, jangan main-main. Ada masalah dunia saja bikin Masya Allah, sekolahnya berjenjang-jenjang, ada seminarnya, simposiumnya, stadium generalnya, yang ketika Anda dapatkan dunia meninggal, tidak Anda nikmati. Perangkat gelap, pulang gelap, untuk urusan dunia yang sementara. Kenapa untuk urusan yang mengantarkan pada akhirat Anda, yang Anda tidak akan meninggal lagi, menentukan masa depan abadi Anda, Anda tidak serius. Kata Quran Anda mesti serius. Dan keseriusan itu ditunjukkan dengan pemahaman, tidak hanya sekedar mendengar. Jadi informasi, Allah enggak suka. Kata Allah sampai paham apa yang dipelajari. Bahkan pakai tasydid. Tasydid dalam ilmu lughah, begitu menemukan tasydid, itu menunjuk pada sesuatu yang double. Makanya bacaannya double. Tafaqquh awwal yassar. Double itu dua kali lipat dari sebelumnya. Kalau perlu motivasi dua kali lipat. Semangat, semangat. Serius, dalami, semangat. Motivasi dua kali lipat dari yang lain-lainnya. Perhatikan, antum mau belajar tentang agama, kata Quran harus sampai paham. Karena pemahaman ini yang mengantarkan pada praktek yang benar. Salah belajarnya, keliru pemahamannya, maka keliru ibadahnya. Saya tunjukkan pada antum ya. Baik, yuk kita lihat tafsiran Quran, pelan-pelan. Saya belum menulis nanti saja ya. Kita lihat dulu sebentar. Tayyib, din, apa yang disebut dengan din? Tahu dari mana? Nah, ini awal jumpa saya, kedatangan saya pertama di sini. Kita sepakati dulu dua hal ya. Pertama, jangan mengarang. Karena mengarang cuma ada di pelajaran bahasa Indonesia. Tulisan agama kita pakai dalil. Ad-din wa dalil. Baik, yang kedua, kalau tidak tahu, katakan wallahu a'lam. Itu lebih cepat. Apalagi waktu kita terbatas. Banyakkan dikir, habis waktu. Baik ya, malaikat ditanya, Quran surah 2 ayat 32. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanallah. Kami tidak tahu ya Allah kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Sahabat ditanya, Allah wa Rasuluhu a'lam. Antum malaikat bukan, sahabat bukan, semua tahu, mustahil. Maka kalau tidak tahu cukup katakan Allah a'lam. Baik, apa itu ad-din? Bukan Allah a'lam, ada. Itu jawabannya. Kalau ad-din Allah a'lam, selama ini apa yang antum lakukan?
Tayyib, Allahu a'lam, Allah yang maha tahu. Tanyakan pada Allah. Dijawab oleh Allah di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19, paling kiri sebelah atas. Inna dina indallahil Islam. Yang disebut dengan din di sisi Allah itu, menurut Allah gak ada yang lain kecuali Islam. Islam. Nah sekarang antum diminta belajar ad-din. Saya turunkan ya. Saya turunkan dulu. Lihat sini supaya lebih paham. Maaf, terdengar suara saya? Belakang terdengar? Tidak. Kenapa bisa jawab? Masya Allah. Mudah-mudahan sehat ya. Baik. Terdengar suara saya? Tidak. Katanya tidak, tapi bisa jawab ya. Luar biasa. Lihat sini teman-teman, saya turunkan dulu. Quran surah 9 ayat 122. Ini karena saya pertama, ini kita belajar dasar dulu ya, supaya nanti kaidah ini bisa dipraktikkan dengan ustadz lain yang insya Allah lebih banyak daripada saya. Ya, sekarang lihat sini. Anda kata Quran ingin belajar ad-din, maka belajarnya menggunakan fiqih, berarti paham. Ketika dipraktikkan ditambah ta, ta, fa, qaf, ha. Ta menunjuk pada sesuatu yang serius, sungguh-sungguh. Kemudian sebelum huruf akhir ada tasydid, menunjuk pada motivasi dua kali lipat, sesuatu yang tidak mudah, double. Oke? Okay? Perhatikan. Anda ingin belajar tentang din. Apa itu din? Disebut di Quran surah ketiga ayat 19. Innad-dina 'indallahi al-Islam. Gini persamaannya. Ad-din sama dengan Islam. Jadi kalau Anda ingin belajar tentang Islam, maka pelajaran Anda tentang apapun yang terkait dengan Islam mesti dipelajari dengan serius sampai paham, butuh motivasi dua kali lipat dari ilmu-ilmu yang lainnya. Baik, apa manfaatnya? Yuk kita lihat praktiknya. Perhatikan betul ya. Kita ambil contoh misalnya, saya mau belajar tentang Islam. Apa diantaranya yang pokok dalam Islam? Disebutkan oleh Nabi di hadis riwayat Muslim. Kalau punya kitabnya, jilid pertama, Syarah Imam An-Nawawi, nomor hadis yang ke-8, Kitabul Muqaddimah. Nomor 8, paling kiri sebelah atas, rawinya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau tidak punya Sahih Muslim, lihat Al-Arba'in, hadis nomor 2. Ketika malaikat Jibril turun, kemudian bertanya pada Nabi tentang Islam. Akhbirni anil Islam, ya Muhammad, eh Muhammad akhbirni anil Islam. Tolong katakan, kabarkan padaku tentang dasar-dasar Islam. Maka Nabi katakan, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, syahadat. Wa tuqimas salat, salat. Wa tu'tiyaz zakat, zakat. Wa tasuma ramadhan, puasa, ramadhan. Wa tuhajjal baita in istata'ta ilaih sabila. Dan kau berusaha mampu untuk menunaikan haji. Kata orang ini, sodakta, malaikat yang menyamar. Engkau benar. Perhatikan, kita turunkan. Ada syahadat, ada salat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Kita ambil contoh. Di antara ajaran dalam Islam, misal salat. Sekarang Anda ingin belajar tentang salat. Maka kalau kita terapkan rumus ini, Anda tidak boleh belajar tentang praktek salat ini atau tuntunan salat ini kecuali cara belajar Anda lakukan dengan serius sampai paham apa yang dipelajari, mengerti bacaannya, paham tentang apa yang Anda lakukan. Karena itu silakan cek ya teman-teman, tidak akan pernah antum temukan pelajaran apapun tentang ibadah kita ketika akan kita pelajari kecuali semua kitabnya menyebutkan kalimat fikih di awalnya. Antum ingin belajar sholat, maka kitabnya fikih sholat. Tidak ada ilmu sholat. Zakat, fikih zakat. Puasa, fikih puasa. Haji, fikih puasa, fikih haji. Mengambil spirit dari sini seakan-akan memberikan pesan. Kalau Anda ingin menunaikan sholat dengan baik dan belajar tentang sholat, maka pelajari sampai paham tentang pelajaran sholat itu. Sekarang perhatikan sindiran Quran. Halus sekali, tapi tajam. Bahkan ada orang sholat yang tidak paham, tidak mengerti apa yang dilakukan dan dibaca dalam sholat itu. Silakan antum cek dari sholat terakhir tadi, dari pertama kali sholat sampai sekarang, berapa persen bacaan sholat yang antum pahami? Jangan-jangan Anda ruku tapi nggak ngerti yang dibaca, Anda sujud tak paham apa yang diungkapkan, bagaimana Anda bisa khusyuk dalam sholat? Maka dari itu ada pesan dari Al-Quran yang dalam, ada petunjuk dari Nabi. Kalau untuk urusan dunia saja Anda kejar-kejar sampai paham, bikin seminar, stadium general, macam-macam, sekolah tinggi-tinggi, Allahu Akbar. Untuk urusan akhirat pasti lebih daripada itu. Maka saya mau bikin kesepakatan, saya ingin setiap pelajaran kita jangan pernah tinggalkan masjid ini kecuali kita paham apa yang kita kaji. Sepakat sampai sini? Jadi kalaupun habis waktu Anda belum paham, diam di sini. Saya pulang enggak ada masalah. Jelas ya? Baik, dari sini baru kita masuk pada pelajaran kita dan insyaallah kita maksimalkan. Semoga Allah mudahkan insyaallah. Ya. Ini kedatangan pertama saya biasa hampir di banyak tempat.
Tenang aja Ustaz. Baik, saya mau konsisten dulu ya. Datang sendiri, tangin sendiri, tulis sendiri, saya hapus sendiri ya. Baik, silakan kalau mau diteruskan. Bismillah. Teman-teman, kita mulai bahasan kita antara manhaj dan madhab. Bismillah. Saya ingin berkisah sebentar untuk memahami dengan baik dari dasar berpikirnya. Lalu kita turunkan. Setelah itu mari kita lihat pemahaman para ulama, kemudian kita coba pahami dengan baik dan kita praktekkan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38. Oh, isi paling kanan sebelah atas. Saat manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam, juga pasangan beliau Sayyidah Hawa alaihissalam, diperintahkan oleh Allah untuk menjalani kehidupan baru di bumi. Maka bersamaan dengan perintah itu diberikanlah oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk, bekal tertentu yang harus diikuti, yang dengan mengikuti itu Allah menjamin semua kehidupan di bumi itu yang dijalani akan tenang dan senang. Maka Allah berfirman untuk melestarikan tentang itu dan menginformasikan kepada kita. Lihat kalimatnya. Qulna bihu minha jami'an. Sekarang turun kalian semua ke bumi. Jalani kehidupan baru. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Satu. Maka saat nanti kalian di bumi akan datang bersamaan dengan turunnya kalian itu petunjuk lengkap dariku, huda, petunjuk kehidupan. Fa man tabi'a hudai. Siapapun yang mengikuti petunjuk ini, pedoman hidup ini, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka saya jamin, kata Allah, hidup ia di bumi tidak akan pernah merasakan kegelisahan dan tidak akan pernah sedih. Seturunkan, ada statement dalam Al-Quran, ketika manusia pertama Adam alaihissalam beserta pasangannya diturunkan ke bumi, perhatikan ya, ini poin kita yang pertama. Bersamaan dengan turunnya diberikan pedoman hidupnya, petunjuknya, hudan. Kita persingkat dengan istilah pedoman hidup. Kemudian kalimatnya kata Quran, "Faman tabi'a hudaya," kalau diikuti pedoman ini, maka fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Fala khauf, kehidupan yang dijalani di bumi tidak akan pernah gelisah. Insyaallah. Wa lahum yahzanun, dan tidak akan pula mengalami kesedihan. Tidak gelisah. Persamaannya adalah tenang. Tidak sedih adalah senang. Jadi Masya Allah, ketika Allah memberikan tugas pada manusia untuk hidup di bumi, tujuan hidupnya itu bukan untuk gelisah, tapi supaya tenang. Kehidupannya bukan untuk sedih, tapi senang. Jadi kalau ada manusia tinggal di bumi, hidupnya larut dalam kegelisahan, di rumah gelisah, di masjid gelisah, bahkan, maaf, di kantor gelisah, kehidupan sosial gelisah, maka ada yang salah dalam kehidupannya. Karena Allah turunkan manusia ke muka bumi itu untuk tenang. Tenang. Dan untuk senang, bahagia menjalani kehidupan. Teman-teman sekalian, yang paling penting, fokus, Adam, kemudian setelah turun, singkatnya berjumpa dengan Sayyidah Hawa. Dalam sejarah disebutkan Adam turun di bilangan Asia Selatan sekitar India. Hawa kemudian yang sekarang jadi Saudi, daerah Jeddah. Makanya disebut Jeddah, nenek. Karena nenek pertama manusia diturunkan di daerah itu. Anda kalau masuk nanti, biasanya umrah atau haji, main ke Laut Merah, ada masjid terapung namanya Masjid Ar-Rahmah. 100 meter dari situ lurus, sebelah kanan, ada bata warna coklat, ya, seperti membuat sebuah pagar begitu. Ya, nah itu ada tulisan Makbarah Hawa, kuburan Hawa. Tapi kata para sejarawan bukan kuburan, hanya tempat pertama turun. Saya persingkat. Misal, Nabi Adam, Sayyidah Hawa, kemudian keduanya mulai berjalan di muka bumi karena terpisah. Langsung kemudian keduanya bertemu di satu titik. Dari jauh sudah kelihatan, kayaknya saya lihat nih. Kayaknya saya kenal gesturnya nih. Saya kenal kayaknya. Pantas kenal, kan gak ada manusia saat itu ya, cuma dua itu. Baik. Dan keduanya sudah saling kenal. Maka semakin kenal, mengetahui itu Arafah. Semakin banyak yang diketahui Arafat. Arafat. Maka mereka naik kemudian saling bertemu di puncaknya. Puncak disebut dengan Jabal. Maka wilayahnya sekarang disebut dengan Arafat. Ketika bertemu itulah keduanya kemudian mencurahkan kembali kerinduan, puncak sayang, dan merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Puncak kasih
yang menjadikan semua itu ingat dengan Allah disebut dengan rahmah. Maka sampai sekarang tempatnya disebut dengan Jabal Rahmah. Saat bertemu ini, keduanya kemudian hidup berkeluarga, sampai Sayyidah Hawa kemudian mengandung, kandungan ringan, kandungan berat, sampai melahirkan, sampai ada sunnahnya. Quran, surah ke-7, ayat 189. Melahirkan, mulai diberikan ASI, Quran, surah ke-2, ayat 233, paling kanan sebelah bawah. Mulai kemudian berkembang, ada keturunan, Quran, surah ke-4, ayat yang pertama. Terpisah jadi suku-suku, tempat-tempat berbeda, dan saling meningkatkan takwa, Quran, surah ke-49, ayat 13. Secara lebih singkat, semuanya berketurunan, keturunan, keturunan. Saya persingkat karena waktu kita terbatas, sampailah ke keturunan generasi terakhir. Setiap berganti keturunan, perhatikan, kasih sayang Allah menjadikan hukum Allah terkait hudan ini, pedoman ini berlaku dalam setiap generasi. Termasuk generasi terakhir yang kemudian Rasulnya diwakili oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai masa Nabi Muhammad SAW, generasi terakhir sampai ke kita, sampai ke kiamat, maka perhatikan, hukum Allah tetap berlaku. Sampai zaman Nabi Muhammad pun, Nabi diutus oleh Allah, dibekali oleh Allah pedoman yang sama dengan Adam AS, tapi substansi sesuai kebutuhan umatnya, itu yang lebih lengkap. Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat 185, paling kiri di pertengahan. Perhatikan sini, bagi Adam, hudan. Bagi Muhammad AS, hudan juga. Karena ini Nabi terakhir, Nabi penutup, Nabi istimewa, maka diturunkan hudannya di waktu yang paling istimewa. Perhatikan kalimatnya. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan Ramadhan, diturunkan Al-Qur'an. Apa fungsi Al-Qur'an? Maaf ya, bukan sekedar bacaan, apalagi jadi koleksian yang dipajang, tapi kata Al-Qur'an, hudan linnas. Hudan. Perhatikan, Allah turunkan bagi Nabi Adam hudan, Allah turunkan Nabi Muhammad bagi Nabi Muhammad SAW hudan. Allah katakan tidak akan gelisah, tidak akan sedih jika berpedoman pada ini. Maka Allah tegaskan, yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Anda kembali kepada Quran, lihat petunjuk Quran, saya jamin hidup Anda mudah, tidak akan pernah Anda sulit. Semua Nabi, dari zaman Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad. Quran surah ke-4, ayat 163, paling kiri sebelah atas. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Bahkan kami wahyukan padamu Muhammad seperti halnya dari Nabi Nuh sampai ke nabi-nabi setelahnya sampai kepadamu, bahkan sampai ke Adam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihi salam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tariq bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur. Bin Amir, bin Kinan, bin Arfakshad, bin Sam, bin Nuh AS, bin Mihlail, bin Matushara, bin Kinan, bin Anwas, bin Fis, bin Adam AS. Dari Nabi Adam AS sampai Muhammad SAW, kata Quran, semua Nabi ini diutus oleh Allah, dibekali dengan hudan. Istimewanya Nabi Muhammad, hudannya berlaku untuk semua manusia sampai dengan kiamat. Perhatikan, manusia disebut dengan lima nama di Quran. Tapi ketika menyebut fungsi Nabi Muhammad pada nama yang terakhir. Satu, disebut dengan bashar. Qul innama ana basharum mithlukum. 35 kali disebutkan di Quran. Dua, ins. Pasangannya jin. Ya ma'syaral jinni wal ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Pasangannya disebutkan 18 kali di Quran. Ketiga, insan. Ar-Rahman, 'allamal Quran, khalaqal insan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan. 65 kali disebutkan di Quran. Di 63 ayat berbeda, di 43 surah berbeda. Keempat, Bani Adam, menunjuk pada keturunan Adamnya. Disebutkan 7 kali di Quran, 7 ayat berbeda. Ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Quran surah 7 ayat 31. Tapi yang kelima, Nas. Nas, nama manusia untuk menunjuk semuanya tanpa batas. Sepanjang menjadi manusia, tanpa batas. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Surah paling favorit. Kul a'udhu berabbin, Nas. Masya Allah. Untuk Nabi Muhammad, hudannya berlaku untuk seluruh manusia. Perhatikan, bukan hudan lil syu'ab, bukan hudan lil qaum, tapi hudan lin nas. Tahan Pak, saya yang tahu yang mana harus dihapus. Nah, fokus ini. Bismillah. Awas, kita sebentar lagi masuk ke manhaj ya. Lihat sini, saya mau dari akar dulu supaya kita paham. Maka Nabi Muhammad SAW ketika diutus diberikan petunjuk untuk semua manusia.
sampai berakhir kehidupan. Perhatikan, hukumnya masih berlaku. Kalau mau mengikuti petunjuk ini, saya turunkan bentuknya Al-Quran. Maka oleh Allah dijamin, siapapun yang mengikuti petunjuk Al-Quran, siapapun yang bernama manusia, terlebih orang beriman, maka dijamin oleh Allah. Satu, tadi hidupnya mudah. Kedua, selalu tenang. Ketiga, hidupnya bahagia. Profesi apapun yang dijalani sepanjang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poinnya. Tolong teman-teman catat betul ini ya. Isi Al-Quran itu bukan sekedar bacaan. Baca itu hanya sarana supaya kita paham isinya. Jadi Anda mesti pahami betul semua isi Al-Quran. Setiap ayatnya dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas isinya pedoman hidup kita. Jadi apapun yang Anda akan alami saat Anda hidup di bumi, itu isinya semua ada di Quran. Ada semua. Yang kalau setiap fasenya Anda pelajari, misal sebelum Anda masuk fase B, Anda pelajari dulu. Ini akan dihadapi, ini caranya, ini masalahnya, ini solusinya. Begitu Anda pelajari, masuk ke dalamnya, maka lebih mudah Anda jalan. Saya bacakan dengan cepat ya. Tapi saran saya jangan ditulis, karena saya baca dengan cepat. Okay? Perhatikan. Sebelum melahir, saat masa dalam kandungan, bagaimana supaya kandungannya berjalan dengan nyaman, tenang, kemudian kita berdoa supaya lahir bayi yang saleh. Petunjuknya di Quran surah ke-7 ayat 189. Begitu terlahir, bagaimana supaya ASI-nya mengalir lancar, diberikan ASI maksimal sampai 2 tahun, pembagian tugas dengan suami nyaman, tidak ada kegelisahan. Quran surah ke-2 ayat 233. Dari usia 2 tahun sampai ke menjelang balig, apa pendidikan dirinya supaya dekat dengan Allah, taat pada orang tua, gemar ibadah, akhlaknya mulia. Quran surah 31 ayat 13 sampai ayat 19. Kemudian dia mulai belajar serius supaya cepat paham, tidak mudah lupa. Quran surah ke-9 ayat 122. Tapi bukan cuma belajar, bagaimana pelajaran itu bisa meningkatkan iman kepada Allah dan ilmu bertambah. Quran surah 58 ayat ke-11. Semakin meningkat lagi, dia mulai bergaul. Kadang-kadang sekolah pindah tempat, pergaulan jadi banyak. Dari mulai suku berbeda, tempat berbeda. Bagaimana supaya tetap bergaul dengan baik, menjaga ketakwaan di situ. Quran surah 49 ayat ke-13. Anda mulai menemukan pasangan hidup, mau serius melamarnya. Quran surah ke-4 ayat ke-4. Terjadi pernikahan. Quran surah ke-30 ayat 21. Kemudian mulai membagi tugas, bagaimana tugas suami istri, hak dan kewajibannya apa. Quran surah ke-4 ayat 34. Suami mulai mencari nafkah, bagaimana caranya supaya Allah ridha dengannya. Yang standar Quran surah ke-2 ayat 168. Kalau Anda baru berangkat, rezekinya sudah menanti. Quran surah ke-2 ayat 172. Kalau Anda belum berangkat, rezekinya sudah mau menjadi mendatangi Anda. Quran surah ke-7 ayat 96. Kadang-kadang dalam pekerjaan tidak mudah, ada yang iseng ingin menyingkirkan Anda, cemburu pada Anda, bahkan ingin menyungkurkan. Amalannya di Quran surah ke-17 ayat ke-79 sampai 81. Kalau masalahnya begitu berat sampai menutup mata Anda, kayaknya sulit ini, tidak ada yang susah. Sampai Nabi Yunus masuk ke perut ikan paus, bisa diselamatkan oleh Allah karena iseng orang-orang lainnya. Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88. Anda memang di kantor, tapi istri Anda juga punya tugas yang tidak mudah. Kadang merawat anak, kadang berkata ah, bagaimana mengatasinya? Quran surah 17 ayat ke-23 sampai dengan ayat 27-nya. Kadang-kadang tidak mudah, kadang-kadang mohon maaf, ada rasa sakit-sakit. Kalau cuma ringan, Quran surah 26 ayat 80. Kalau kata dokter enggak ada obatnya, mustahil bisa sembuh, enggak ada yang mustahil bagi Allah. Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84-nya. Kemudian Anda mulai bertahap lagi sampai harta mulai bertambah. Masya Allah, bagaimana mensyukurinya supaya tetap stabil bahkan bertambah. Quran surah ke-14 ayat yang ke-7. Tapi juga Anda harus ingat bahwa setiap tahap kehidupan akan punya berbagai persoalan. Kenali masalahnya supaya mudah mengatasinya. Quran surah ke-2 ayat 155 sampai 157. Tingkat masalahnya ada 3, dari yang paling ringan, menengah sampai berat. Quran surah ke-2 ayat 214. Solusinya begini mengatasinya di Quran surah ke-3 ayat 142. Sampai kalau sudah Anda kenali, Anda mudah kemudian untuk bisa mengatasi itu semua. Maka mulailah Anda bangkit lagi sampai usia 40 tahun. Apa yang harus Anda kerjakan? Pertama, perhatikan orang tua. Karena kesuksesan Anda belum tentu karena Anda, mungkin karena tangisan orang tua. Ibu Anda, ayah Anda, maka bakti kepada dengan mendoakannya. Quran surah 46 ayat ke-15. Kalau sedang punya persoalan, jangan cepat marah. Kalau suami istri, Quran surah ke-4 ayat ke-19. Kalau dengan ibu atau ibu mertua, Quran surah ke-31 ayat yang ke-14. Anda semakin bertahap lagi sampai Anda mengatakan, apakah saya hidup selamanya? Tidak. Anda akan kembali kepada Allah. Bagaimana caranya? Akan datang maut. Quran surah ke-3 ayat 185. Siapa yang bawa maut? Malakul maut. Quran surah ke-32 ayat ke-11. Bagaimana maut dicabut? Tinggal pilih. Kalau ingin tenang, nyaman, panggilannya indah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Quran surah 89 ayat 27 sampai ayat 30. Kalau ingin sedikit menegangkan sambil dipukulin malaikat, boleh. Quran surah ke-8 ayat ke-50.
Anda mau masuk ke alam kubur, pelajari dari sekarang supaya bisa mempersiapkan. Saya kenal malam pertama di alam dunia, bagaimana malam pertama di alam kubur. Yang pengen nikmat, boleh kerjakan amal saleh. Kalau bisa fi sabilillah, Quran surah ketiga ayat 169 sampai dengan 171. Bahkan Anda dihidupkan kembali dalam kenikmatan, Quran surah kedua ayat 153. Teman-teman, kalau Anda banyak amal salah, ingin ikut-ikutan seperti Firaun, silakan Allah tampilkan nih. Situasi alam kubur, neraka ditampilkan dari pagi sampai petang, Quran surah 40 ayat 46 sampai dengan ayat ke-47 nya sampai terjadi kiamat, bagaimana situasinya dahsyat, satu surat turun, Quran surah ke-75 baca, tapi ada orang-orang yang nikmat sampai diberikan kesempatan melihat Allah, bahkan belum masuk ke dalam surga, belum masuk melihat sampai berbinar wajahnya, Quran surah 75 ayat 22 sampai ayat 23 masuk dia ke dalam surga tanpa hisab, Quran surah kedua ayat ke-25, ada yang ke neraka tanpa hisab, Quran surah ke-18 ayat 100 sampai dengan 101, paling kiri sebelah atas, ada yang masuk ke surga dengan empat tingkatan, level utama bersama para nabi, para syuhada, orang jujur, orang saleh, Quran surah keempat ayat ke-69. Level yang kedua, taman surga indah, menikmati keindahannya luar biasa, amalannya di Quran surah 51 ayat 15 sampai 23. Level yang ketiga, seluas langit dan bumi, Quran surah ketiga 133 sampai 134. Yang biasa, Quran surah kedua ayat ke-25. Yang ke neraka, gak usah dipikirin. Tingkat paling rendah, Quran surah 4 ayat 56, dicelupkan, celup angkat, setiap celup, habis semua jasadnya, angkat sembuh lagi, satu harinya 1000 tahun, satu detiknya 48 hari. Silakan kalau pengen, Quran surah 4 ayat 56, neraka puncak tertinggi untuk orang munafik masuk duluan, kafir kemudian nyusul, neraka jahannam, Quran surah 4 ayat 140, Anda semuanya, apa yang tidak ada? Tidak ada, ada semua, bahkan tubuh kita pun ada aturannya. Mata antum hanya boleh lihat yang baik-baik, Quran surah ke-24, laki-laki ayat 30, perempuan ayat 31. Lisan antum harus yang baik-baik, enggak boleh mencela, Quran surah 49 ayat ke-6-nya. Kemudian sampai ke ujung kaki, Quran surah ke-25 ayat ke-63. Karena antum makhluk mulia, mulia, Quran surah ke-17 ayat ke-70. Makanya lisan harus bicara yang mulia. Maaf, mata memandang yang mulia, tangan bergerak pada yang mulia, kaki bergerak pada yang mulia. Ada semuanya, apa yang enggak ada? Apa yang enggak ada? Dan ketika Anda keluarkan itu semua, ini yang Anda capai. Makanya saya akan perhatikan, Nabi Muhammad diutus pada kalangan komunitas manusia yang paling terbelakang. Peradaban tidak punya, akhlak minus, adab tidak ada, pemukul, pencela, maaf ya, maaf, perampok, pembunuh, tindakan kriminalitas terbelakang. Tiba-tiba turun Al-Quran jadi hujan. Diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berubah manusia ini, pencela jadi pecinta, pemukul jadi perangkul, yang paling pelit jadi paling dermawan. Saking dermawannya, bahkan rela memberikan yang ia butuhkan untuk orang lain. Quran surah ke-59, 9 sampai dengan 10. Bisa Anda bayangkan tidak? Tiba-tiba punya peradaban, mengalahkan Romawi, mengalahkan Persia. Dan peradabannya bukan peradaban negerinya. Teman-teman cek, Cina unggul peradaban Cina dulu. Mesir unggul peradaban Mesir dulu. Yunani unggul peradaban Yunani, peradaban Babilonia. Arab unggul, sampai sekarang gak ada peradaban Arab. Peradaban Islam. Dibawa ke Spanyol, peradaban Islam di Eropa. Dibawa ke Irak, peradaban Islam di Persia. Islam, kenapa disebut Islam? Karena ini yang diikuti. Teman-teman, itu gambarannya. Ikut Quran, ikut petunjuk, maka mudah hidup, tenang, dan nyaman kita jalani. Nah sekarang jadi persoalan, apa kaitan dengan pembahasan kita? Saking inginnya Allah supaya kita benar memahami ini, karena gak mungkin antum baca langsung paham. Quran pakai bahasa Arab, orang Arab yang nerima aja butuh yang menjelaskan. Antum bukan orang Arab, mustahil bisa baca langsung paham. Maka sayangnya Allah dijadikanlah kemudian ada tugas penerang untuk kita semua, pencerah dalam pemahaman kita. Maka ditunjuklah seorang Rasul untuk menerangkan itu semua. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 151, paling kanan sebelah bawah. Lihat kalimat ini. Kama arsalna fikum, sebagaimana kami telah utus untuk kalian semua, rasulan minkum, satu orang rasul dari kalangan kalian, manusia. Yatslu alaikum ayatina, untuk menerangkan pada anda semua ayat-ayat kami. Perhatikan, bukankah isi Al-Quran disebut dengan ayat? Al-Baqarah berapa ayat? Ali Imran berapa ayat? Quran surah ke-8 ayat ke-2. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Kalau dibacakan ayat-ayatnya, Quran disebut dengan ayat. Tugas Nabi membacakan, menerangkan ayat. Wa yuzakkikum, membimbing supaya jiwa umatnya suci, bersih dari kotoran-kotoran hati. Wa yuallimukumul kitab, mengajarkan tuntunan Al-Kitab, Al-Quran. Wal hikmah, esensinya. Wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan apa yang belum kita ketahui. Secara sederhana, Allah memberikan tugas kepada Rasul untuk menerangkan semua isi Al-Quran.
Maka keterangan Rasul tentang Quran ini, keterangan Nabi tentang Quran, semua yang melekat kepadanya disebut dengan hadis namanya. Secara singkat. Kalau ini dijadikan pedoman, Nabi sendiri mengerjakannya, jadikan bagian dari kehidupannya, maka berubah namanya dari hadis jadi sunnah. Paham ya? Dipegangan untuk kehidupan, dia jalani, jadi jalan hidup, sunnah namanya. Maka dari sini kita kenal istilah, ada Al-Quran, ada sunnah. Mengerti sampai sini? Baik, fokus ya. Ada Al-Quran, ada sunnah. Perhatikan, sunnah ini kalau sudah jadi kebiasaan dipraktikkan. Nabi saja yang diturunkan Quran kepada beliau, masih mengamalkannya. Nabi ahli surga, orang paling takwa, dekat dengan Allah, paling soleh, surga tingkat tinggi, tidak ada hisab. Turun Al-Quran, mengamalkannya. Antum Nabi bukan, Rasul bukan, tidak sesoleh Nabi Muhammad, tidak sedekat Nabi Muhammad dengan Allah, surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan, turun Quran, masa tidak diamalkan? Antum sehat? Kata Quran begini, Nabi kerjakan. Kata Quran begini, antum tinggalkan. Kata Quran, jangan berdusta. Nabi tidak berdusta, disebut Al-Amin. Orang yang sangat jujur. Nabi aja jujur, masa antum bukan Nabi enggak jujur? Ya, bahkan sebelum diangkat jadi Nabi, sebelum diangkat jadi Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Di sini, ya. Teman-teman, saya simpulkan langsung kemudian kepada intinya. Perhatikan sini, apa kaitan dengan judul kita? Lihat sini. Setelah ada Al-Quran, ada sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka diajarkan oleh beliau kepada generasi yang hidup di zaman beliau, disebut dengan sahabat. Cirinya tiga, hidup di zaman Nabi, melihat Nabi, dan beriman pada Nabi sampai dengan meninggal. Satu dari tiga ciri ini tidak ada, maka dia bukan sahabat. Baik, melihat Nabi, antum pernah melihat Nabi? Ah, berarti antum bukan sahabat. Dua, hidup di zaman Nabi. Antum hidup di zaman Nabi? Ah, berarti antum juga bukan sahabat. Baik, yang ketiga, beriman pada Nabi sampai meninggal dunia. Antum masuk ini? Masuk, alhamdulillah. Tapi dua, tidak antum dapati. Berarti kita bukan sahabat. Uwais Al-Qarni, hidup di zaman Nabi. Maaf, beriman pada Nabi sampai meninggal, tapi tidak pernah melihat Nabi. Beliau bukan sahabat. Tapi ada lagi, maaf, hidup di zaman Nabi. Fokus, melihat Nabi, beriman pada Nabi tapi tidak sampai meninggal, dia bukan sahabat. Begitu Nabi meninggal, dia ngaku Nabi. Paham? Baik. Kemudian teruskan. Sahabat mengajarkan pada generasi setelahnya, yang ikut disebut dengan tabi'in. Terus sampai ke kita di sini. Disebut dengan atba', tabi'ut tabi'in. Persingkat jadi atba', tabi'ut tabi'in. Singkat adalah jalan yang terang untuk meniti tuntunan sampai ke sumber yang utama. Sampai ke sini. Jalan yang jelas, yang terang untuk meniti tuntunan sampai ke sumber yang paling utama. Definisi yang disepakati oleh para ulama. Jelas sampai sini? Awas, kita belum mulai, kita baru mukaddimah ini. Ya, kita baru menemukan kalimat manhaj, tapi kita kan belum pelajari apa isinya. Saya ingin sampai pada Anda paham dulu. Jadi kalau sudah ketemu kalimat manhajnya, di manhaj asalnya itu jalan at-thariqul wadih. Awas, Anda buka kamus manapun terjemahannya akan ini. Hati-hati ya, nanti saya terangkan lebih dalam. Jadi bukan mengacu pada kelompok tertentu, aliran tertentu, tapi ini manhaj itu jalan untuk semua orang yang beriman. Jalan yang terang untuk meniti jalur kembali pada tuntunan utama supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapati kenikmatan dalam kehidupan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana menitinya? Seperti apa gambarannya? Bagaimana cara kita mengamalkannya sampai muncul kemudian mazhab? Apa perbedaannya? Kita akan lanjutkan setelah menunaikan salat Isya berjamaah insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فعباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوان sekalian dan pemirsa Khair TV di mana pun Anda berada, alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah beserta amalan sunnahnya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibacakan Quran surat ketiga Ali Imran ayat 142 sampai 150-nya. Ada pesan yang dalam kepada kita bahwa setiap pendamba surga kita tidak akan mudah untuk menitinya. Mesti tampak kesungguhan bagi kita untuk meraihnya,
dan kesabaran bagi kita untuk menghadapi ujian dan tantangan ini. Maka dari itu, semoga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk meliti surga dengan baik dan sabar dalam menjalaninya. Dan yang paling cepat di antara yang meringankan langkah ke surga adalah sabar dalam menuntut ilmu. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233 dari sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Sampaikan kala Rasulullah SAW, sekali Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man sadaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhala Allahu lahu tariqan ila al-jannah." Siapa yang serius menyiapkan dirinya untuk menempuh satu jalan, belajar tuntunan agama ini, walaupun sedikit dia dapati, maka Allah dengan kesungguhannya itu akan mencatat setiap gerak langkahnya untuk meringankan dia ke surga. Maka adalah seorang yang disyaratkan oleh Al-Quran surat ke-4 An-Nisa ayat ke-100 paling kiri sebelah bawah. Dulu dikesankan yang dimaksudkan banyak berbuat tindakan yang sangat brutal, bunuh 100 orang, mabuk hampir tiap hari, tindakan kriminal banyak. Tapi dia mau berubah, dia mau bertobat. Lantas ditunjukkan untuk berubah keluar dari tempat dia tinggal karena pengaruhnya buruk. Kamu belajar dengan Syekh Fulan, pergi ke majlis ilmu. Maka teman-teman, dia mulai melangkah. Dalam langkahnya, dia hadirkan tobat kepada Allah. Dan tobat persamaannya dalam Al-Quran melahirkan cinta Allah. Quran surah kedua di ujung ayat 222 paling kanan di pertengahan. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta orang taubat. Dan cinta Allah persamaan Qurannya surah ketiga Ali Imran ayat 31 menghadirkan ampunan Allah bagi semua dosa. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Jadi ketika dia melangkah, dia taubat, cinta Allah didapatkan, ampunan Allah diberikan. Hanya di pertengahan belum sampai ke tempat tujuan, maut datang menjemputnya. Tsumma yuzikul maut. Anda tahu apa yang terjadi? Maka maaf pendosa ini dalam tanda petik terampuni dosanya, mendapatkan cinta Allah, ampunan menggugurkan semua dosanya, langkahnya menjadi derap langkah yang meringankan dia ke surga, amalan baru. Maka apa yang terjadi? Dakhal al-jannah, masuk surga dia. Dan tawaran ini ditawarkan kembali oleh Allah kepada siapapun yang mau kembali mengikuti jalan orang tadi. Quran surah ke-4 ayat 100 di pertengahan ke ujung ayatnya. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Hukum yang sama. Dan sekarang siapapun man ismun mausulun yadullu ala al-alamiyah, huruf menunjuk pada subjek atau objek tanpa batas, mau laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, tubuh. Siapapun yang mau berubah untuk lebih dekat dengan Allah dan Rasulnya, tak peduli latar belakangnya. Anda berbuat dosa, Anda manusia. Kalau Anda enggak pernah salah, Anda malaikat. Setiap kita pernah punya salah. Jangan dikira saya soleh, mungkin menurut Allah aib saya ditutup. Aib Anda ditampakkan, beruntung Anda karena Anda bisa selesaikan sebelum dibuka di akhirat. Tampakkan, selesaikan sebelum famayya'mal mitqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mitqala dzarratin syarran yarah. Maka tirulah jalan orang tadi. Tapi yang paling menarik, begitu keluar thumma yudrikul maut, belum sampai ke tujuan maut datang menjemputnya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahalanya dituliskan oleh Allah masuk surga dia. Bunuh 100 orang, tindakan luar biasa brutal, mabuk tiap hari, macam-macam, bertobat masuk surga. Anda enggak pernah bunuh orang. Siapa yang pernah bunuh orang di sini? Angkat tangan. Saya antar polisi sekarang. Ada yang mabuk tiap hari. Tindakan Anda enggak brutal. Dan luar biasanya Anda sampai ke majelis ilmu. Masa enggak bisa mengantarkan Anda ke surga? Demi Allah saya katakan. Saya tidak pernah undang antum dan saya tidak kenal umumnya antum siapa. Siapa yang mengantarkan antum ke sini? Hari ini hari yang nyaman untuk istirahat, orang bermacet ria untuk rekreasi, tiba-tiba langkah Anda mudah untuk datang ke rumah Allah. Anda ringan langkah, lembut hati, datang mau belajar. Siapa yang mengantarkan Anda ke rumah Allah selain Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah sudah menginginkan Anda baik, maka ambil cintanya. Quran surah 29 ayat 69. Wal ladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maka siapa yang mau sungguh-sungguh berjuang berubah menuju kami, kami tunjukkan jalan untuk kembali yang terbaik. Hadis Al-Bukhari, Kitabul Ilmi, nomor hadis 71. Paling kiri sebelah atas. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis riwayat sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya. Lihat kalimatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fid din." Siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah jadi orang baik. Anda disebut baik di Grand Wisata, maaf, orang Tambun belum tentu kenal Anda.
Sebekasi menyebut Anda baik, orang Jakarta belum tentu menilai Anda demikian. Semuka bumi menyebut Anda baik, ahli langit belum tentu menilai Anda baik. Tapi kalau Allah menyebut Anda baik, siapa yang bisa menolaknya? Perhatikan, kata Nabi, kalau Allah menginginkan seorang berubah jadi baik, maka dia akan dibimbing, diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya untuk mau belajar memahami tuntunan agamanya. Dan beruntunglah teman-teman sekalian, di antara hamba Allah yang beraktivitas malam ini, hanya Anda yang dipilih oleh Allah untuk mau belajar tuntunan agama sampai dengan malam ini. Tanda pertama Allah menginginkan Anda berubah jadi orang baik. Kalau Allah sudah berikan itu semua, ringankan langkah Anda, duduk di sini, hadir langsung di rumah Allah, belum juga menyentuh diri Anda untuk merubah, Anda perlu dirubah dengan cara apa lagi? Semoga Allah jadikan kita orang-orang baik, insya Allah. Tidak cukup dengan amin, kita harus teruskan dulu dengan bahasa ini. Belum selesai. Baik. Teman-teman, di saat kita diberikan kehidupan di bumi, supaya tenang, bahagia, nyaman, mudah, kita harus ikuti petunjuk kehidupan ini. Untuk kita semua tidak ada yang lain kecuali Al-Quran. Untuk memahami Al-Quran, ditunjuk penerang, Rasul, untuk menjelaskan isinya. Keterangannya disebut hadis, jadi pedoman disebut dengan sunnah. Maka ini yang diajarkan oleh Rasul kepada komunitas di masyarakat di zaman beliau disebut dengan sahabat. Ketika diikuti, maka majulah mereka, membentuk peradaban, menginspirasi dunia sampai dengan sekarang, melewati jejak masa abad dan masa ini, sampai kini. Maka tugas kita sekarang diminta oleh Allah untuk kembali mengikuti jalan-jalan ini. Maka semua pedomannya, jalannya disebut dengan syirah. Kalau menyatu disebut dengan syariat. Titian jalan menuju syariat disebut dengan manhaj. Kumpulan manhaj disebut dengan minhaj. Maka muncullah Quran surah kelima Al-Ma'idah ayat ke-48. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap umat kami tentukan pedoman hidupnya untuk ditelusuri dan minhaj, jalan yang terang untuk mengikutinya. Maka teman-teman sekalian, setelah antum paham tuntunannya, mengerti kemudian pedomannya, maka tinggal tugas kita sekarang untuk mengamalkan firman Allah. Kalau sudah ada jalannya, maka turunlah firman Allah di Quran surah ke-59 ayat ke-7. Di akhir ayatnya, وَمَا هَاتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Maka semua yang pernah dibawa oleh Rasul, diajarkan oleh Rasul, cepat ambil semuanya. Baik, paham sampai sini? Baik, bagaimana cara mengambilnya semuanya? Kalau antum bisa mengambil semuanya, dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks, yang paling ringan sampai yang paling sulit, maka semua itu akan menjadikan hidup kita bukan cuma mudah, tapi jadi teladan kita di masa ini. Quran surah ke-33 ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bukan cuma uswah, tapi ayat ini bisa dibaca dengan dua riwayat. Anda kalau belajar qiraat sam'ah paling minimal, itu ada riwayat hafiz, ada yang asim, bacanya uswah, ada riwayat qal dan warsh dari nafi'ah, membaca uswah dengan iswah. Faqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah, iswah. Ini bisa dibaca uswah, bisa iswah. Perhatikan kalimat Quran itu indah sekali. Saya sih sangat mencintai Al-Quran. Bahkan saya mengejar tafsir sampai ke Mesir. Saya belajar tafsir dari Syekh Al-Azhar, Syekh Tantawi Jawahari. Tapi saya untuk memahami itu, mencoba mendalami bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Ternyata tidak ditemukan seindah bahasa Quran yang setiap hurufnya, bahkan harakatnya itu ada maknanya. Kalau Anda baca dengan rafa, dhammah, dhammah, rafa, tinggi, itu untuk menunjuk sesuatu yang banyak, dhammah, in dhammah, tinggi, levelnya tinggi. Tapi kalau Anda baca dengan kasrah, alamatnya Arabnya khatam, rendah. Bacaannya kasrah. Kasrah itu tipis, kecil. Makanya perempuan bacaannya tipis, kecil, untuk menunjuk pada kelembutan, tipisnya. Ka untuk laki-laki, jazakallah. Ki untuk perempuan, jazakillah. Maaf untuk akhwatnya, ibu-ibu. Saya pernah mengalami kejadian yang mau senyum susah, mau ketawa juga gak enak. Jadi setelah mengajarkan ta'lim, masih pakai batik, pakai kacamata, pakai peci. Ustaz, terima kasih atas pengajarannya. Jazakillah khair. Masya Allah. Saya masih pakai peci, jazakallah. Anta laki-laki, anti perempuan. Ini kasrah, kecil, lembut, kasrah. Untuk pulang dari salam malam-malam jam 2. Begitu keluar, ada suara. Gak usah takut, tunjuk aja. Kasrah ya. Tipis. Maka kenapa bisa dibaca dua riwayat? Karena semua yang berasal dari Nabi, mau yang tipis, yang kecil, jalannya, senyumnya, nengoknya, jadi teladan.
Cara ngambil makanannya tangan kanan, sebut nama Allah jadi teladan. Sampai yang level paling tinggi, sholatnya, sholat sunnah sampai kaki bengkak-bengkak. Al-Bukhari hadis 2008 sampai 2010, pada rakaat pertama, sampai 5 juz 4 halaman, level paling tinggi. Semua jadi teladan. Anda ikuti, Anda jadi teladan di zamannya. Maka perintah Quran, ayo belajar dari 24 jam, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Teman-teman sekalian, mohon izin ya, mohon maaf. Demi Allah saya katakan, hanya di Islam. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi yang punya tuntunannya. Silahkan antum cek. Dalam bentuk doa, ada. Bangun tidur, ada doanya. Makan, ada doanya. Berpakaian, ada doanya. Urusan ke toilet, ada doanya. Bahkan langkahnya diatur. Masuk kiri, keluar kanan. Masuk masjid, ada doanya. Langkah kanan, keluar kiri. Semua ada. Sampai tidur lagi. Dari kecil sampai yang paling kompeten. Nah, tuntunan semua itu, kalau kita kemudian kumpulkan, diminta oleh Quran untuk diikuti, fattabi'uni, Quran surah 3 ayat 31. Maka semua kata ikuti Nabi itu berlaku bagi setiap zaman sampai dengan semua alam ini kemudian hancur dan kita kembali kepada Allah. Pertanyaannya sekarang, ini dia. Saya sudah tekan di bawah. Saking pentingnya sampai habis tuh, ya. Wah, sekelak ya. Perhatikan sini. Saya urutkan ya. Jadi semua pedoman ini kemudian berlaku hukum Quran untuk kita ikuti. Nah sekarang posisi kita di sini. Lihat baik-baik ya. Nanti kalau sudah ini agak sulit ditulis, saya pindah ke kanan ya. Perhatikan sini. Bismillah. Saya coba mudahkan dulu. Ini ada hudan. Isinya Al-Quran. Sunnah. Hasilnya berbagai keistimewaan. Ada kemudahan. Ada ketenangan. Ada kesenangan. Ada kenyamanan. Dalam hidup. Diajarkan kepada para sahabat oleh Nabi. Kemudian kita sekarang posisi di sini. Tapi kata Quran, kita mesti ikut Nabi. Mengikuti petunjuk ini. Pertanyaannya, mohon izin, maaf ya. Kita pernah lihat Nabi gak? Di mimpi barangkali? Nah, mimpi aja belum pernah melihat Nabi sebagian dari kita. Maka bagaimana kita bisa mengetahui tentang ini? Maka dari situ kita harus mencari jalan untuk bisa menemukan tuntunan ini sampai dengan ke sumber utamanya. Maka pencarian jalan kita untuk menemukan jalan dengan terang, dengan benar, supaya tersambung ke sini, ini yang disebut dengan manhaj namanya. Semua tuntunan yang berasal dari Nabi itu manhaj namanya, semua tuntunannya. Ini jalan untuk menuju tuntunan ini disebut dengan manhaj. Kalau antum telusuri berdasarkan ini, manhaj ini, maka penelusurannya disebut dengan sanad namanya. Fokus ya, saya lambatkan di sini supaya mudah dipahami. Semua tuntunan ini, kalau kita ingin ikuti jalannya sampai ke ujung ini, sampai ke sumber utama, maka penelusuran kita jalannya yang terang mengacu kepada dua sumber ini disebut dengan apa? Manhaj. Manhaj, jalan yang terang menuntun kita pada dua sumber utama. Jadi kalau antum mengikuti ini semua, maka antum satu manhaj di sini. Dari golongan manapun, dari sumber manapun, sepanjang antum beriman kepada Allah. Paham? Baik, penelusuran antum terhadap manhaj ini disebut dengan sanad namanya. Karena antum tidak bisa langsung ke sini. Antum siapa? Saya ingin mengambil Quran dan Sunnah. Masya Allah. Dari mana? Gak pernah melihat Nabi. Antum harus belajar pada generasi. Ini sebelum antum, sebelumnya, sampai ke Nabi. Maka penelusurannya disebut dengan sanad namanya. Sampai di sini paham? Baik. Kalau Anda ingin mempelajari runtutan sanad ini, maka pelajaran runtutannya disebut dengan isnad namanya. Isnad. Jadi kalau Anda ingin belajar sesuai dengan sanad yang benar, menuju manhaj yang tepat, maka caranya dengan isnad. Disitulah Imam Muslim membuat satu bab khusus di jilid yang pertama Sahih Muslim, dari 9 jilid syarah Imam An-Nawawi. Baik, posisi paling kiri halaman 119. Lihat babnya. Babul isnadi minaddin. Babul isnad minaddin. Bab belajar agama berdasar runtutan riwayat ini. Manhaj yang mengacu pada Nabi itu termasuk bagian yang penting dalam agama. Jadi kalau antum belajarnya tidak berdasarkan runtutan ini, maka praktek agamanya pun akan keliru. Contoh, antum ada ayat di Quran, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-43. Wa aqimus shalah, tunaikan shalah.
Kan tidak mungkin langsung sholat, antum harus belajar dulu. Nah, kalau cara belajar anda tidak mengikuti runtutan ini, maka sholatnya pun akan bermasalah, bukan cuma belajarnya. Saya tunjukkan pada anda, jangankan zaman sekarang, lihat di Al-Bukhari, kalau menyebutkan Bukhari pakai al ya, Al-Bukhari. Jadi ilmu hadis itu pakai al, karena namanya bukan Bukhari, bukan Al-Bukhari, namanya Muhammad. Punya bapak namanya Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, ayah buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di kecamatan Jo'far, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Nah itu kalau ada non-Arab datang ke Arab, umumnya memperkenalkan bukan dengan nama diri, tapi nama daerah. Untuk mengenalkan Islam sudah sampai ke tempat saya. Ini buktinya saya masuk Islam. Maka rumusnya tambah al di depannya, ujungnya ganti dengan i. Saya dari Bukhara pakai al, al-Bukhar, ujungnya i, al-Bukhari. Paham ya? Ada orang tua kita, Syekh Nawawi dari Banten, al-Bantani. Syekh Yasin dari Padang, Al-Padangi. Syekh Abdul Somad dari Palembang, Abdul Somad Al-Palembangi. Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Boleh. Pak Abbas dari Grand Wisata, boleh. Anak Abbas Al-Grand Wisata'i. Kalau Allah atau Haji, tidak ada masalah. Adhan Wisata'i Al-Grand Wisata'i. Silakan. Orang Jakarta biasanya tidak mau pakai Betawi, ya. Kurang enak. Teruskan. Lihat sini. Teman-teman sekalian, fokus. Al-Bukhari nomor hadis 744. Redaksi yang sama di hadis Muslim nomor hadis 397. Rawinya sahabat Abu Hurairah, kisahnya pada Khaldan bin Rafi Az-Zurayqi. Kisah lengkapnya bisa dilihat di Subul Salam, kalau punya kitab aslinya berbahasa Arab yang warna hijau, jilid yang kedua, halaman 31, paragraf kedua paling kanan sebelah atas. Jadi ada seorang laki namanya Khaldan bin Rafi Az-Zurayqi. Jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ila Masjid Nabawi, ke Masjid Nabi. Fasalla bi jambi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, salat di samping Nabi, wan nabiyyu fi nahyatin ukhra min al-masjid, dan Nabi di sisi yang lain di masjid. Maaf, ketika selesai salat, falamma sallama yaminan wa shimalan, ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala assalamu alayka. Dia berkata assalamu alayka ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Alayka assalam wa rahmatullah. Dan rahmat Allah untuk anda serta keselamatan. Lihat ilji' salli fa innaka lam tusalli. Kamu balik lagi salat, salat lagi. Karena kamu belum sholat, padahal sudah salam. Fa'ada sholatahu thalatha marat, dia mengulang sholatnya sampai 3 kali. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithla ma kan, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengulang kalimat serupa, irji' salli fa innaka lam tusalli, anda sholat lagi karena anda belum sholat. Maka dia berkata, ya Rasulullah ma usina ghairah, ya Rasulullah saya enggak bisa lebih baik daripada ini, alimni, tolong ajarkan saya. Di sahabat tadi belajar dari Nabi tapi tidak fokus dalam pelajarannya sehingga salah dalam praktiknya. Kata Nabi, ulangi salat kamu, kamu belum salat. Sahabat tinggal di masa Nabi, dekat dengan Nabi, salat di samping Nabi di masjid Nabi. Karena dia tidak fokus belajarnya, kata Nabi, ulangi kamu belum salat. Antum bukan sahabat, enggak pernah lihat Nabi, salat bukan di masjid Nabi, tidak di samping Nabi. Anda merasa tenang dengan salat Anda? Yang paling luar biasa, ini sahabat mau belajar. Antum bukan sahabat, enggak mau belajar. Ustaz datang sendiri, nerangin sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, direkam juga, live, kurang apa lagi. Saya juga mau belajar juga. Ini ada pengajian, kurang harus dibantu. Nah, tapi poinnya diajarkan oleh Nabi. Bila kaum ta'ila sholat, kalau ingin sempurna sholatnya, fa'asbirul wudhu. Sempurnakan wudhu begini caranya. Fumastaqbilil qiblah, menghadap ke qiblah. Lalu diajarkan dari takbir sampai salam. Dan di situ Nabi katakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Al-Bukhari nomor hadis 651. Sholatlah kalian proses melihat saya sholat. Bisa gak anda bayangkan, jangankan kita hidup sekarang, zaman sahabat saya, tidak benar caranya, kata Nabi, ulangi. Maka kalau kita tidak memastikan cara belajar kita benar, kata Imam Muslim, maka ibadah kita bisa masalah. Maka disinilah titian manhaj perlu kita ambil. Titian sanad perlu kita telusuri. Isnad perlu kita bangun. Jadi ketika kita belajar dengan itu, ada ketenangan dalam diri kita. Karena dalilnya jelas kita bangun. Argumentasi kita kuat. Dan kalau dipersoalkan, kita bisa jawab dengan penuh ketenangan. Paham sih sini? Halo, paham? Kalau sudah paham, apa korelasi dengan manhaj? Jadi kalau manhaj sudah paham, yaitu jalan menuju pedoman utama, maka kita akan lihat apa korelasinya dengan madhab. Sehingga pelan-pelan sebentar. Kami membawa sebetulnya materi dalam bentuk PowerPoint, tapi pertimbangan saya, kalau dipasangkan nanti dengan segalanya, akan lebih memperlambat waktu kita. Nanti insya Allah kalau antum mau, saya berikan nanti soft copy-nya, jadi teman-teman bisa copy atau mengikuti pelajaran TV Ikhtilaf. Lebih jelas lagi nanti. Teman-teman, pertama, apa isinya di manhaj itu? Jalan yang mengantarkan kita pada pedoman utama. Tolong catat ini baik-baik ya, ini inti persoalannya. Dalam manhaj, pedoman, jalan pedoman yang menuju pada Nabi,
itu terbagi pada tiga tuntunan utama. Jadi baik dalam Al-Quran ataupun dalam Sunnah, isinya tidak akan jauh dari tiga hal. Dan dalam manhaj itu kita akan meniti tiga hal ini. Jadi kalau kita turunkan Al-Quran plus Sunnah, isinya tidak akan jauh dari tiga hal. Satu, ibadah. Kedua, muamalah. Ketiga, akhlak. Cuma tiga hal ini pada umumnya. Dia ada ibadah, mengatur hubungan kita khususnya dengan Allah, khabdu min Allah. Kemudian muamalah, mengatur hubungan kita secara sosial dengan makhluk. Kemudian akhlak, mengatur adab kita, bagaimana cara berhubungan dengan Allah dan bagaimana cara berhubungan dengan makhluk. Contoh, mohon maaf ya, antum mau sholat, hubungan dengan siapa? Dengan Allah. Diundang kan? Baik lewat adzan. Apa artinya adzan? Wallahu a'lam. Baik, kau sengarang ya. Adzan itu bukan panggilan asalnya. Adzan itu telinga asalnya. Jamak dari kata udun. Udun, jamaknya adzan. Kenapa disebut dengan adzan? Karena lafaz ini ditetapkan oleh Allah akan sampai dan terus akan didengar bagi orang yang masih punya pendengaran, punya telinga. Terus tak akan berhenti. Dan di situ ada hidayah. Mohon maaf ya. Saya waktu di Libya, Mesir selesai adzan, Libya adzan. Libya selesai, Tunisia adzan, Maroko adzan, Aljazair adzan, nyebrang Spanyol, Prancis, geser ke Mediterania, Italia dan seterusnya. Ternyata setelah dilihat diteliti 24 jam lafaz adzan tidak pernah berhenti. Terus, kalau bukan ketetapan Allah, mustahil bisa demikian. Dan wisata Darussalam selesai, muncul yang lain, muncul yang lain, muncul yang 24 jam. Kurang apa lagi? Di situ diperdengarkan kalimat Allah. Di situ ada kalimat tauhid, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah. Ada ajakan kebahagiaan, hayya 'alal falah, ada ajakan ibadah, hayya 'alas salah. Panggilan yang didengar oleh telinga. Maka tidak sedikit orang mendengar itu kalimat tauhid masuk Islam. Di poinnya ada undangan dari Allah untuk ibadah, ada undangan dari makhluk. Perhatikan, resepsi undangan dari makhluk. Ada kartunya, ada macam-macamnya. Baik, bagaimana akhlaknya memenuhi undangan ini? Perhatikan sindiran Quran. Antum diundang muamalah, Masya Allah, pakaian bagus banget. Yang terbaru dipakai, ada yang pakai batik, pakai jas, Masya Allah. Ya, akhwatnya pakai macam-macam lah, anaknya dibawa. Tampil indah, luar biasa. Coba, saat undangan Allah, akhlak antum gimana? Perhatikan sindirannya. Quran surah ke-7 ayat 31. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid, kenakan penampilan terbaikmu. Terbaik tuh. Coba cek. Kurang adil apa bagi Allah? Antum dipanggil oleh manusia, belum tentu mengatasi persoalan Anda. Kesalahan Anda belum tentu dimaafkan. Mohon maaf, kebutuhan Anda belum tentu dikabulkan. Penampilan Anda luar biasa. Dipanggil Allah yang memaafkan antum, mengampuni dosa antum, memberikan segalanya untuk antum, memaafkan, menyembuhkan kalau sakit, segalanya. Masa penampilan kita biasa-biasa saja? Nah, ini akhlak mengatur itu semua. Di isi Al-Quran, isi Sunnah, tiga hal ini. Nah, sekarang, perhatikan turunannya. Tiga hal yang dimaksudkan ini, teman-teman sekalian. Baik itu ibadah, baik itu muamalah, ataupun akhlak, terlebih terkait dengan ibadah, khususnya ini. Dalam manhaj, yang mengacu pada Al-Quran dan Sunnah, ingat dalam manhaj bahasan kita, yang mengacu pada ini, maka umumnya ini akan terbagi pada dua bagian. Satu, tuntunan atau bisa kita katakan manhaj yang sifatnya satu dalil, satu cara. Saya ulang, satu dalil, satu cara. Misal, dalam sholat, begitu antum takbir, kan tangan diletakkan di dada ya? Baik, saya ambil satu hadis, satu dalil, satu cara. Hadis riwayat An-Nasa'i, nomor hadis 886. Wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra, maka dia cepat meletakkan pakai fa. Fa itu cepat, tanpa jeda. Jadi seketika dia begitu takbir, jadi antum segera letakkan telapak yang kanan di punggung yang kiri. Lalu meletakkan di dadanya. Ini cuma satu. Kami alhamdulillah punya koleksi sekitar 1235 kitab hadis. Ya, dari yang paling sahih sampai yang paling palsu. Saya tidak menemukan tentang mengangkat tangan ini, maksudnya dalam hal meletakkan, bukan mengangkatnya. Di meletakkan tangan setelah diangkat, kecuali satu cara ini. Telapak kanan, kemudian menutup yang kiri. Kalau ini ingin disedekapkan, bukan yang irsal. Itu cuma langsung, kanan langsung menutup yang kiri, seketika letakkan. Dan saya tidak menemukan riwayat yang lain.
Nah, kalau ada dalam tuntunan ibadah satu dalil, satu cara, maka ini dipandang semua umat Islam bisa melakukan satu cara yang sama. Maka tidak perlu mencari cara yang lain. Karena dengan itu semua, mereka bisa mengerjakan dalam hal yang sama, gak bisa beda. Maka teorinya, kalau ada tuntunan dalam ini, cuma satu cara, satu dalil, maka kita tidak perlu kreatif untuk mencari cara yang lain. Karena semua umat dipandang mampu mengerjakannya. Paham sampai sini? Baik, jadi contoh, misal, saya mohon maaf ya, saya tidak bermaksud menyalahkan. Tapi saya belum menemukan dalil. Jadi kalau teman-teman menemukan dalilnya, tolong sampaikan. Jadi kalau benar, saya dengan senang hati mengatakan saya keliru ya. Yang benar yang ini. Tinggalkan pendapat saya, ini juga boleh diamalkan. Tapi kalau tidak menemukan, mari kita diskusikan dengan baik. Dan kita kembali pada tuntunan yang benar. Perhatikan. Kadang ada orang yang begitu jelas begini, dia masih kurang enak. Ustaz, gak enak kah? Kiri kan untuk yang kotor, kanan yang baik. Bagaimana kalau saya dahulukan yang kanan dulu? Jadi begitu mau bertakbir, dia dahulukan yang kanannya supaya bisa naik duluan, masuk. Allah, kanan masuk, kiri, baru kemudian kiri. Kadang-kadang kaki naik juga dikit, ya? Besar. Mohon izin ya, saya tidak bermaksud menyalahkan. Tapi saya coba cari dari yang paling sahih sampai yang paling palsu, saya nggak pernah temukan. Yang paling menarik, pemalsu hadis pun tidak tertarik memasukkan hadis ini, saking jelasnya. Lo bisa bayangkan? Jadi kalau ada cuma satu dalil, satu cara, antum gak usah kreatif mencari cara yang lain, karena semuanya jelas. Paham ya? Nah, ini yang kedua. Banyak dalil, beragam cara. Banyak dalil, beragam cara. Jadi dalilnya bukan satu, seperti yang ini, satu dalil, satu cara. Tapi di sini beragam, ada ragam dalilnya, bukan cuma satu, tapi cukup banyak. Dan ragam cara. Kalau saya bicara dalil, berarti sumbernya dari sini. Kalau saya bicara cara, berarti kita harus satu manhaj. Ingat, caranya dari Nabi, bukan dari yang lain. Jelas ya? Karena kita bicara manhaj. Kalau kita satu manhaj, berarti dalilnya harus dari Al-Quran, dari Sunnah. Jelas ya? Kemudian caranya, ya dari sini, Nabi bagaimana menuntun. Nah sekarang, antum mesti catat kalimat ini baik-baik. Ada jenis ibadah yang ketika diajarkan oleh Nabi, caranya bukan satu, tapi beragam. Dalilnya pun tidak satu, tapi banyak. Ada yang bentuknya bacaan, karena turun berbagai peristiwa, maka bacaan jadi beragam. Misal, Bismillahirrahmanirrahim, saat dibaca dalam Al-Fatihah dalam salat, itu dalilnya Allahu Akbar. Kurang lebih ada yang meneliti sampai 70 hadis. Dari 70 ini dibagi pada 4 bagian, 4 cara. Ada yang dijaharkan oleh beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang disirkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tidak dibaca sama sekali. Ada yang dibaca rakaat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tidak sama sekali, seperti riwayat sahabat Abu Hurairah. Jadi ini berdasar satu peristiwa tertentu. Kemudian mohon izin, Bismillah dibaca jahar, ada yang dibaca sir, ada yang tidak dibaca sama sekali, rakaat pertama dibaca, selanjutnya tidak. Ini semua dari Nabi, dalilnya dari Nabi. Kemudian juga mohon maaf, fokus ke sini, lihat caranya pun dari Nabi. Jadi Nabi yang ngajarkan, bukan orang lain. Maka kalau ada kemudian tuntunan ini semua, maka semuanya ini pun kita katakan satu manhaj. Manhaj yang bersumber dari Al-Quran, dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas di sini? Tayyib. Yang kedua, ada cara misal. Cara. Tuntunan cara. Nah, cara dari segi praktek, bukan hanya bacaan. Ada lagi yang lebih daripada satu dalil, beragam cara. Bisa, masih dalam sholat, antum sedang i'tidal. Fokus, sami Allah liman hamidah. Setelah itu apa? Oh, bukan Allahu a'lam, sujud. Sujud, sami Allah liman hamidah, Allahu a'lam. Begitu i'tidal, antum sujud. Baik ya, fokus ya. Baik, tidak harus semuanya Allahu a'lam. Baik, lihat sini. Nah, saat antum akan sujud, pertanyaan saya, antum turun pakai apa? Pakai lutut. Yang pakai lutut, angkat tangan. Lutut, baik. Satu lagi? Lapak tangan, angkat tangan. Baik, selebihnya Allah wa'alaikum. Baik, teman-teman. Sekarang perhatikan. Kok bisa dua? Pertanyaan saya, tahu dari mana pakai lutut, tahu dari mana lapak tangan. Kalau antum merasa ada manhaj, antum harus punya dalil. Apa dalilnya, ayo? Ngarang. Awas, hati-hati dengan kalimat manhaj. Ini satu manhaj, ini beda manhaj, ini manhaj rusak, ini manhaj benar.
kembali dulu pada pengertian yang benar. Perhatikan sini. Paling utama dalil, kemudian lihat tuntunan. Baik pakai lutut, pakai telapak tangan, Allahu Akbar, dua-duanya ada petunjuknya. Bahkan di kitab yang sama yang unik, yang pakai lutut di Abu Dawud. Abu Dawud itu nama aslinya Sulaiman dari Sijistan, dikenal Sulaiman As-Sijistani. Hafal 500 ribu hadis. Bukan hanya hafal, tapi lisannya begitu lunak menyebutkan hadis. Kalau ditanya, ini sahih, dhaif, maudhu, ini enggak ada hadisnya, ini yang benar, ini yang salah, ini yang dhaif. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebut beliau, lihat, kalau dulu ada Nabi Daud lunak tangannya terhadap besi, maka beliau ini Abu Daud lunak lisannya dengan hadis. Maka sejak saat itu disebut dengan Abu Daud. Nomor hadis 838, posisi paling kanan sebelah bawah di kitab yang saya punya, dari Wa'il bin Hujur. Ini yang pakai lutut. Kemudian yang kedua, yang menggunakan telapak tangan. Nomor hadis 840 sampai 841. Riwayatnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Paling kiri sebelah atas. Dua-duanya ada. Dan semua dari Nabi. Ingat, dua-duanya sahabat saleh. Antum kalau menafikan Wa'il, antum gak bisa menggerakkan yang lainnya. Karena banyak hadis salat diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujur. Kenapa Nabi menggunakan lutut dan pernah menggunakan telapak tangan? Karena memang cuma dua ini yang digunakan. Di awal-awal masa sholat ketika diajarkan, Wa'il sudah duluan masuk Islam dibandingkan sahabat Abu Hurairah. Begitu lihat Nabi sholat, beliau gunakan lututnya terlebih dahulu. Baru kemudian telapak tangannya. Nah, Abu Hurairah masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi wafat. Nabi meninggal kisaran kurang lebih usia 63 tahun. Berarti 3 tahun sebelum wafat kurang lebih usia 60 tahun. Kondisi sudah menurun. Baik, biasanya masalah utama ada di lutut. Silahkan cek. Ya, ada persoalan. Jadi begitu mau turun, beliau gunakan telapak tangannya. Cuman bukan karena masalah tua atau muda, karena anak muda pun punya masalah mungkin dengan lututnya. Di sini Nabi ingin tunjukkan, hey, cara untuk sujud itu ada dua cara, karena tidak setiap manusia bisa mengerjakan dengan satu cara. Kalau Anda ingin gunakan telapak tangan, silahkan. Punya masalah dengan telapak tangan, gunakan lutut. Maka yang seperti ini namanya kemudahan untuk mengerjakannya, karena tidak setiap orang punya pilihan untuk satu hal saja. Tidak punya kemampuan untuk satu cara saja, maka ini pilihan. Jadi kalau pakai lutut, benar. Pakai telapak tangan, benar. Yang salah, pakai kepala duluan. Ini belum apa-apa udah rame, udah ribut. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menulis sifat sholat Nabi, beliau pilih pakai lutut. Syekh Al-Albani menulis sifat sholat Nabi, beliau pilih pakai telapak tangan. Antum kalau baca sifat sholat Nabi-nya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pilih pakai lutut. Antum kalau baca sifat sholat Nabi-nya, Syekh Al-Albani pilih pakai telapak tangan, gak ada masalah. Silakan, tetap yang salah yang pakai kepala duluan, gitu kan? Jadi teman-teman sekalian, jadi kalau antum mendapatkan keragaman dalam proses ibadah, tugas antum pertama melihat dalilnya dulu, ada enggak? Sepanjang ada dalil, jangan dipersoalkan. Mungkin ini kemudahan bagi yang lainnya. Antum menurut Anda mudah. Tapi kan kemudahan bagi Anda belum tentu mudah bagi orang lain. Karena Anda tidak harus memaksakan pakaian Anda ukuran yang sama dipakai oleh orang lain. Bisa beda. Jadi jangan katakan yang pakai lutut beda manhaj dengan saya. Tidak. Sama manhajnya. Sama, karena bersumber dari cara yang sama. Keteladanan yang sama. Diingat, manhaj itu bukan satu aliran, bukan kelompok, tapi jalan menuju tuntunan yang benar. Sepanjang tuntunan diikuti, maka dalam satu manhaj yang sama. Jelas sampai sini? Baik, sekarang lihat, sampai ketemu madhab, kita belum selesai. Kalau sudah ketemu, baru selesai. Ya. Kita sampai jam berapa? Baik, ya. Allahu'alam. Baik. Saya sampai 8:30, antum mau sampai subuh, silakan di sini ya. Saya pulang. Bismillah. Teman-teman lihat sini ya. Sekarang ada hal yang paling penting yang harus saya uraikan sampai ketemu kalimat manhaj. Hati-hati ya. Yang mau saya sampaikan ini cukup penting. Bahkan saking pentingnya menghapusnya gak terlalu mudah tuh. Gak ada yang bantuin lagi. Lihat sini, manhaj dibagi dua. Satu dalil, satu cara. Ragam dalil, ragam cara. Tadi kan diajarkan pada sahabat dengan syarat yang tadi kami sebutkan. Nabi meninggal, sahabat menyebar untuk menyampaikan risalah dakwah. Kemana-mana menyebarnya, sampai ke Nusantara. Ya, mohon izin, maaf. Ada yang ke Yaman seperti sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Ada yang ke Kufa seperti sahabat Ali bin Abi Thalib.
ada yang ekspedisi sampai ke Afrika Utara, Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, sampai ke Syam ujungnya, seperti Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada yang sampai ke Cina, mampir dulu ke Baros, 414 km dari kota Medan, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, sempat singgah. Tapi hebatnya, dimanapun mereka singgah, penduduknya masuk Islam. Luar biasa. Terutama 40 orang sahabat Nabi yang lulus alumni madrasah pertama Nabi. Dikenal dengan As-Sadiqun al-Awwalun. Belajarnya di rumahnya Arqam bin Abi Arqam, orang ke-17 yang masuk Islam, usia 17 tahun. Pemuda kaya, mewakafkan rumahnya, dipakai kemudian untuk talim pertama Nabi. Semua alumni dari situ mengajarkan Islam, semuanya kemudian bisa menebar ke seluruh penjuru dan hebatnya bisa masuk Islam. Jadi saya tunjukkan di akhir bagaimana masuk ke Nusantara, dipraktikkan oleh orang tua kita sampai jadi NKRI, kalau masih ada waktunya. Ya. Nah sekarang lihat sini. Singkatnya ini menyebar. Menyebar, menyebar, menyebar. Untuk menerangkan manhaj. Dengan beragam cara, dalil, dan seterusnya. Maka penyebaran ini diajarkan memunculkan generasi setelah sahabat. Generasi setelah sahabat disebut dengan tabi'in. Fokus. Nah, pelajaran-pelajaran ini dirangkum oleh tabi'in. Hanya perbedaannya, perhatikan. Ini zaman Nabi, zaman sahabat. Ini punya keistimewaan luar biasa. Mereka jarang menulis, Bu, Pak. Jarang mengkodifikasikan. Sedikit yang menulis. Umumnya menghafal. Jadi punya keunggulan hafalan yang sangat kuat. Kuat sekali. Ya. Cepat ingat, sulit lupa. Kalau orang sekarang dibagi 4 bagian oleh para cendekiawan. Cepat ingat, lambat lupa. Cepat ingat, cepat lupa. Lambat ingat, lupa. Yang agak repot yang keempat, lambat ingat, cepat lupa. Sudah terangkan sampai 2 jam. Paham? Belum. Ulangi Ustaz, saya ulangi sampai setengah jam. Sekarang paham? Belum. Begitu mau keluar, ingat. Pakai sepatu, lupa lagi. Itu yang repot. Generasi ini luar biasa. Jadi begitu melihat, dia cepat ingat. Jadi jarang tulis. Genius rata-rata. Ya, Omar genius. Ali genius. Luar biasa. Dan hebatnya, itu mereka bisa merangkum, Pak. Dalam bentuk rangkuman syair. Jadi melihat apapun bisa bikin syair. Dibikin oleh mereka. Imre El-Qois lewat. Itu satu lembah. Tiba-tiba ada orang melamun. Memikirkan pasangan hidupnya. Langsung bikin syair. Ya. Kifah nabki min zikra habibin wa manzili. Bisaktili wa bayna dakhuli fahilmani. Masya Allah. Kemudian ada lagi. Melihat burung bulbul. Asma'i. Cuman terbang-terbang begini terbang. Bisa bikin syair. Seketika. Untuk melukiskan peristiwa yang terjadi. Sautus safiri bulbuli. Hayaja kalbi thamiri. Al-ma'u wa zahru ma'a. Ma'a zahru lahdin muqali. Fa'anta ya sayyidani wa maulani. Fakam fakam tayyumuni guzailun uqaykali. Katabtuhu min wajatin min fi'li hadar rajuli. Faqala lala lala faqad gada muharwili. Walwalat wa walwalat wali wali yawai nabi. Fakultu la tuwalwili fabayinu lu'ali. Qalat lawgina kada il radid bin muqali. Kahatan kakailali tabtabitab 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 tabtabuli. Seketika itu. Coba ulangi. Orang Arab itu cepat sekali. Bahkan nanti rumus ini dikeluarkan di masa Islam, dipelajari jadi ilmu arud namanya. Dibikin 16 rumus, bahar namanya. Ada tawil, ada madid, ada rajas, mustafilun, 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 mustafilun. Nah, faidah dari sini dibawa untuk mempelajari ilmu-ilmu hazanah Islam. Dibikin syair. Misal, ada misalnya nazam untuk sama kiraat. Ada nazam untuk bahasa, dikenal dengan alfiyah, 1000 bait. Di anda hafal 1000 bait, anda menguasai kaidah bahasa Arab. Dibuat bait, cepat sekali. Kalamun alafun mufidun kastaqim wasun mufidun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa bisalin yasil tamidun hasal bitaqati ataqaya if'ali wa nunik balan nafi'lun yanjali. Semua tuh keluarin, keluarin, keluarin. Diadopsi kemudian oleh barat, ini notasi. Notasi bikin jadi alat musik. Saya enggak suka tentang itu, tapi saya ingin menunjukkan bagaimana banyak diserap di Eropa jadi teori. C D F G A B C G A B C D F G A D F G A B C S T A B C S T A B C S T A B C S T A B C S T A B C S T A itu terus sampai ujungnya. C D F G A B C G A B C terus becis bis e becis bis e bis s 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 bis ada semua c d f g a b c g a b c d f bis k d f bis k a b c d a b c d f bis k a f bis k a becis bis e becis bis f bis k a s b 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 bis k a s b. Jadi gitar, jadi piano, jadi macam-macam, asalnya dari situ. Halo, kamu begitu dulu tuh orang Islam luar biasa, diambil ingat luar biasa, baca Quran surah Al-Mulk muncul apa ayat 19 muncul, kemudian teori pesawat terbang Abbas bin Firnas, lahir 815 Masehi, bikin baca surat Al-Mulk, muncul saya pesawat terbang. Ada Jabir bin Hayyan, ya baca surat Al-Hadid, surah ke-57, ayat 25 sampai 26. Begitu dibaca, wa anzalna al-hadid, kami turunkan besi, diambil, analisis. Jadi kemudian, sampai ke ujungnya, sampai ke atomnya. Yang dikenal sekarang Bapak Atom John Dalton, yang menemukan Jabir bin Hayyan, lahir tahun 8.
Masih. Karena itu sampai sekarang, mohon maaf, itu rumus atomnya besi sama. Nomor atomnya kan 26. Isotop yang paling stabil 4. 55, 56, 57, 58. Dari 54 ini yang paling stabil 57. 57, surah ke-57. Al-Hadid, ayat 26, dari 25 sampai 26, tentang besi. Semua. Orang baca Al-Hadid, dapat besi. Antum baca itu dapat apa? Orang baca Al-Muq, dapat pesawat. Antum baca itu dapat apa? Perhatikan caranya. Nah, teman-teman sekalian, kita kalau kembalikan ke sini, mereka umumnya menghafal, tidak menulis. Cuma ketika zaman berganti, nah, kekurangan hafalan jadi menurun. Termasuk ketika Islam mulai meluas, ada ke Spanyol, ada ke macam-macam, maka mereka mulai menulis. Nah, di akhir abad kedua Hijrah, masuk ke tahun 200, antara 100 sampai 200, maka muncul generasi emas, 4 bintang utama. Dikenal dengan ulama salafus saleh, ada 4. Yang punya kemampuan mengingat luar biasa, plus menulis luar biasa. Maka semua ajaran dari Nabi disampaikan sahabat oleh mereka diingat dan dituliskan dalam kitab mereka. 4 bintang ulama ini diantaranya, satu Nu'man bin Bashir, dikenal dengan Abu Hanifah, wafat tahun 150 Hijrah. Kedua Malik bin Anas, yang hidup di Madinah sampai wafatnya, lahir tahun 96 Hijrah. Mukabbar. Ketiga Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahir di Gaza, lahir tahun 150 Hijrah. Yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal, lahir tahun 164 Hijrah. Ada 4. Satu Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam Malik, yang ketiga Imam Asy-Syafi'i, yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal. Saya taikan di sini. Satu Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam Malik, ketiga Imam Asy-Syafi'i, yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal. Banyak ulama yang lain, tapi ini yang paling dikenal karena punya dua keistimewaan. Satu, punya ingatan yang sangat kuat. Yang kedua, punya dokumentasi yang komplit. Jadi hampir semua apa yang diajarkan dikodifikasikan, dituliskan. Baik, jadi kalau Anda kemudian akan belajar sampai kembali kepada rumus-rumus ini, maka ini yang kemudian menyebar. Ini dipelajari, dirangkum di sini. Dan ajaran yang ada di sini ini yang diajarkan kembali kepada generasi setelahnya. Ajarkan. Jadi kalau antum ingin mengikuti manhaj ini, kembali pada tuntunan Rasulullah, gak mungkin langsung pada Rasul karena tidak pernah bertemu, maka kalau ditelusuri akan kembali lewat jalur ini. Kalau bukan dari jalurnya tulisan Imam Ahmad, dari Imam Asy-Syafi'i, dari Imam Malik, dari Imam Abu Hanifah. Karena apa yang dirangkum di sini, terangkum di kitab-kitab ini sampai ke generasi kita sekarang. Paham sampai sini? Ya antum gak bisa katakan saya langsung belajar dari Quran dan Sunnah. Tahu dari mana? Sampai ke kitanya, dari sini jalurnya, ke sini, baru ke sini. Nah, di mana inti persoalannya? Semua imam ini merangkum semua manhaj ini. Ini begini, ini begini, ini begini. Ini yang satu dalil, satu cara. Ini yang ragam dalil, ragam cara. Tapi masalahnya, dalam prakteknya, khusus pada yang ini, ragam dalil dan ragam cara, mereka mesti memilih satu, karena nggak mungkin mempraktekkan semuanya. Contoh, Bismillah tadi ada berapa cara? 4. Dijaharkan, tidak dibaca sama sekali, dibaca rakaat pertama, selanjutnya tidak. Nah, ketika Anda ingin membacakan itu semua manhaj dari Nabi, Anda nggak mungkin membacakan keempat-empatnya dalam satu sholat. Tidak Ustaz, saya dulunya, ya udah di Nabi. Sekarang saya ingin maksimalkan semua sunnah Nabi. Tolong Ustaz, ini saya kesempatan. Silakan aja. Mimpin sholat maghrib, digabungkan keempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Antum harus pilih salah satu. Tidak bisa, harus pilih salah satu. Karena ini kenyamanan dalam kita mempraktekannya. Maka Imam Abu Hanifah memilih, saya enggak baca. Imam Malik memilih, saya pun enggak baca. Imam Syafi'i memilih, saya pilih dikeraskan. Imam Ahmad bin Hanbal menengahi, saya pilih yang disirkan seperti tadi imam kita. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mereka memilih. Nah, ketika Anda rahmatullah condong pada satu pilihan untuk memilih satu karena enggak bisa praktekkan semuanya, maka dalam bahasa Arab disebut pilihan Anda ini dengan ma zahaba ilaihi, apa yang cenderung untuk dipilih dan dipraktekkan. Ma zahaba ilaihi. Nah, dalam istilah orang Arab, mereka kalau ada ungkapan yang cukup panjang, mereka punya ikhtisar, singkatan-singkatan untuk istilah. Misal, la hawla wa la quwwata illa billah. Cukup panjang, singkat istilahnya dengan hawqala. Istilah. Jadi kalau disebut dengan hawqala, la hawla wa la quwwata illa billah. Bahkan untuk isyarat ayat Quran, isyaratnya bismillahirrahmanirrahim. Singkat istilahnya dengan basmalah, supaya mudah dipahami.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, singkat dengan hamdalah. Bapak ibu sekalian, nampaknya sudah jam 8 lewat seperempat. Ya, saya kira saya cukupkan saja. Mari kita akhiri ta'lim ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Hamdalah. Tidak. Nah, ini contoh, bukan mau selesai, contoh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini kalau disebutkan singkatannya, maka yang dimaksud kepanjangannya. Paham sampai sini? Baik, maka ma dhahaba ilaihi terlampau panjang, singkat. Ma dhahaba ilaihi, singkat jadi madhab. Madhab. Singkatan dari ma dhahaba ilaihi. Apa yang cenderung untuk dipilih berdasarkan dalil yang kuat untuk dipraktikkan dalam ibadah, maka disingkat dengan madhab. Abu Hanifah memilih, saya pilih ini ya, maka dikenal pilihan Abu Hanifah. Istilahnya madhab Hanafi. Imam Malik pilih, dikenal dengan madhab Maliki. Imam Syafi'i pilih, dikenal dengan madhab Syafi'i. Imam Ahmad memilih, dikenal dengan madhab Hambali. Jadi madhab itu, teman-teman, itu bukan juga, maaf, pemikiran seseorang. Bukan juga kelompok seseorang, bukan. Madhab itu pilihan dari satu hal atau ragam hal yang harus diambil. Karena memang itu yang harus dilakukan. Paham ya? Baik, jadi kalau misalnya ada madhab Syafi'i, itu bukan berarti pendapat Imam Syafi'i, bukan. Tapi ragam pilihan yang diambil oleh Imam Syafi'i berdasar dalil yang dipahami dari manhaj yang ada. Jadi kalau antum misalnya mengambil Bismillahirrahmanirrahim jahar, maka antum sama dengan mazhabnya Asy-Syafi'i, sama dengan pilihan Asy-Syafi'i. Yang sir Bismillahirrahmanirrahim sir, sama dengan mazhabnya Hambali. Jelas? Yang tidak dibaca sama dengan mazhab Maliki, dan semuanya ini satu manhaj. Di manhaj menunjuk pada pilihannya. Manhaj menunjuk pada petunjuknya. Selama pilihan itu masih sesuai dengan petunjuk, maka itu yang disebut dengan manhaj. Petunjuknya disebut dengan manhaj. Paham sampai sini? Baik. Sekarang teruskan. Yang jadi persoalan, ini kan punya murid nih. Abu Hanifah punya murid. Turunan sampai saya langsung ke ujungnya saja. Bisa di Asia Selatan sekarang menyebarnya. Pakistan, India. Murid utamanya Syekh Ad-Dahlawi. Imam Malik punya murid nyebar sampai ke Suhnun, sampai ke ujungnya Syekh Ar-Rabiti di Libya. Ar-Rabiti. Ini Masya Allah. Saya pernah talaki langsung pada beliau, belajar. Matanya buta, Pak. Tidak bisa melihat. Buta karena kebanyakan belajar. Dan menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antum masih melihat dipakai apa matanya? Ya. Tapi Masya Allah mata hatinya begitu tajam. Itu kami baca kitab. Begitu dibaca, teman kami berhenti. Kata beliau, "Laysat nuqtah, fasidah." Itu bukan berhenti, tapi koma. Syekh maktub nuqtah, tertulis nuqtah. Itu yang mana? Cetakan sekian, bukan. Ambil cetakan yang paling tepat yang ini. Itu kan halaman kesekian, baris kesekian, huruf kesekian. Mata tidak bisa melihat tapi hatinya tajam. Syekh Ar-Rabiti. Ya, ini turunan mazhab Maliki. Kemudian Asy-Syafi'i menyebar ke Syam, wilayah Syria, sebagian Mesir, Asia Tenggara. Sampai ke murid-murid utamanya, sampai Syekh Dr. Al-Wahba Az-Zuhaili yang meninggal kemarin. Turunannya terus, sampai Imam Bukhari, itu Syafi'i. Turun ke bawah terus, sampai ke Dr. Wahba Az-Zuhaili, yang Dr. Ramadan Al-Buti, Al-Azhar, kalangan ulamanya. Tayyib, turun lagi, Ahmad bin Hanbal, Hanbali, punya murid terus. Sampai ke Syekh Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim Al-Jawziyah, sampai ke Muhammad Nasruddin Al-Albani, Syekh Al-Albani, itu Hanbali. Baik semua. Penyebarannya di mana? Maliki, itu sekitar Afrika Utara. Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, nyebrang Mediterania, Italia, Prancis, Spanyol, ke Maliki. Baik, Syafi'i tadi, Hanbali wilayah Teluk, Arab Saudi, ya, kitaran Qatar, Uni Emirat Arab umumnya Hanbali, mengikuti itu. Jadi kalau antum misalnya, maaf ya, melihat situasi ini atau apa kelihatan, beda-beda, umum semuanya, terkumpul. Anda ke Mekah misalnya kan, bertemu dengan dari Maliki, kalau Maliki itu begitu sholat, tangannya ke bawah begini, irsal. Jadi enggak sedekap tapi begini. Irsal. Awas ya, tidak semua yang begini Syiah. Hati-hati. Ada dalil yang begini, ada. Tapi bukan semuanya Syiah. Nanti Syiah itu punya ciri khusus. Dalam sujudnya, dalam bangun dari sujud kelihatan apa perbedaan Syiah dengan yang lainnya. Tapi kalau ada yang begini, itu diantaranya Maliki. Ya, jadi kalau sedang umrah, haji, tawaf, terus mau sholat, ada yang begini. Antum jangan ajak ngobrol. Hey, how are you? Diamin aja. Dia sholat. Saya pernah kejadian di Libya itu. Ya, teman lama enggak pernah ketemu di masjid. Belum adzan, saya masuk, dia berdiri begini kan, di samping dekat ini tiang. Saya kira masih nunggu kan, saya datang sih, Masya Allah. Hey, kemalham, wainak.
Hey, where are you? Have you been? Ya, kamu kemana aja? Gak pernah kelihatan. Tiba-tiba, Allahu Akbar. Islam sholat. Tayyib, teman-teman, itu Maliki. Nah, tibalah kemudian Indonesia. Ini kan menyebar semua. Kira-kira Indonesia yang mana? Gak usah dikira-kira. Orang tua kita semua dipelajari. Ada yang ke Pakistan. Ada yang ke Saudi. Allah. Saudi di Ummul Qura, ada yang di Madinah, di atas Islam Madinah. Ada yang ke Mesir, Al-Azhar. Ada yang ke Syam, ada yang ke Libya, Tunisia, Maroko, banyak di mana semua. Contoh, Masya Allah, orang Surabaya pulang dari Madinah, Saudi. Bawa kemudian tuntunan utamanya Hambali. Kemudian muncul lagi, orang Bandung, Mesir, umumnya Syafi'i, di Syam. Ada lagi misalnya, maaf, Jakarta pulang dari Tunis, Maliki, nyebar semua. Alhamdulillah, ada keanekaragaman di sini. Cuman masalahnya adalah, ketika diajarkan pada muridnya, kadang-kadang guru membuat kemudahan, diajarkan apa yang dipelajari. Tapi belum dibuka keseluruhannya. Ini yang belum sampai kepada murid. Sehingga tibalah persoalan, maaf, orang Surabaya main ke Bandung. Surabaya baru pulang, karena Hambali bacaan disirkan. Yang Bandung tadi, bacaan dijaharkan. Karena belajar dari Syafi'i. Begitu bermakmum, Bismillahirrahmanirrahim. Bidah. Ini yang jadi masalah. Jadi masalah. Ini jadi persoalan. Maka di sini teman-teman sekalian, jika antum menemukan ragam-ragam seperti ini, maka jangan terjebak dalam pemahaman-pemahaman kelompok ataupun friksi. Untuk apa berselisih, nggak ada kerjaan. Lihat, kalau satu manhaj berarti sama semuanya. Sepanjang dalilnya ada, walaupun itu beda pilihan. Saya pernah mengalami tugas di Mekah. Saya pernah tugas di Mekah 2010. Menerima jemaah haji pertama. Allahu Akbar. Begitu datang Imam Syekh Sudais Isya. Dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Iki imamnya Muhammadiyah ya. Allahu Akbar. Mau tahbir senyum dulu sebentar aja. Subuhnya enggak kunut. Apa saya bilang Muhammadiyah katanya kan? Tapi itu kehalal yang kadang-kadang Muhammadiyah baru berdiri 18 November 1912 zaman Nabi enggak ada. Jadi yang kalau jahar itu NU, kalau punya ini Muhammadiyah enggak ada. NU baru berdiri 31 Januari 1926. Tak nyambung teman-teman. Ya mohon maaf dia, saya mengajar di Tripoli. Teman-teman saya kumpulkan. Ayo sebelum kembali ke Indonesia, ini ada tugas. Antum kembali, petakan dulu seperti apa gambaran di masyarakat Indonesia. Apa yang dibutuhkan? Sehingga ketika kita pulang, kita bawa sesuatu yang mereka butuhkan. Dipetakan. Ada yang observasi, ada yang macam-macam. Begitu pulang, laporan. Antum kemana kemarin? Kesini Ustaz. Gimana? Masya Allah Ustaz, saya berkunjung ke satu daerah. Saya tanya berapa umat Islam yang di sini. Alhamdulillah Ustaz, 95% Islam. Saya tanya, 5%-nya apa Pak? Muhammadiyah. Allah kuatailah billah. Kenapa gitu kan? Di sepanjang antum satu manhaj yang sama, walau ada turunan-turunan di sini, enggak usah dipecah-pecah. Di manhaj itu bukan kelompok, bukan aliran. Di manhaj itu jalan. Sepanjang jalan ini benar kita susuri dengan dalil yang sama, udah satu manhaj. Selesai. Cuman ini pakai yang ini pakai yang itu, dan tolong jujur terangkan. Ini loh, antum belajar ini, jujur antum sampaikan. Jalurnya ini, kalau antum kerjakan begini, kalau teman kita begini, pemahamannya begini. Cuman kita memilih yang ini karena menurut kami dalilnya paling kuat yang ini. Itu indah. Dibanding antum katakan yang benar ini, yang lain salah semua. Itu yang jadi masalah. Ingat, ada 3-4 hal. Kalau 3-4 hal ini ada, maka dia bukan bid'ah. Kalau keluar dari manhaj, baru bid'ah namanya. Perhatikan. Turunan manhaj, jadi madhab, ada 3-4 jenis. Satu, ada dalil, ada contoh. Sepanjang ada dalil, ada contoh, jelas semuanya, maka itu jelas. Manhaj yang sama keluar dari bid'ah, bukan. Contoh paling gampang, sholat. Dalil ada, contoh jelas. Jadi kalau sudah jelas, antum jangan ngerang. Misal, subuh, berapa rakaat? 2, dalil jelas, contoh jelas. Jadi sampai kiamat kurang 2 hari pun, kurang sehari, sampai kiamat pun tetap 2 rakaat. Ustaz, saya banyak dosa kemarin Ustaz. Gak apa-apa, besok subuh, saya 3 rakaat. Anda tidak perlu terlampau soleh, Nabi aja 2. Dan 2 juga. Nah yang kedua, lihat sini. Dalil ada, contoh ada, cuma contoh sementara. Pernah dikerjakan oleh Nabi, setelah itu Nabi jarang mengerjakannya lagi. Ada yang menyebut tidak mengerjakan, ada yang menyebut kadang-kadang mengerjakan, ada bahkan yang menyebut sering mengerjakan. Contoh kunut subuh, dalilnya ada, contohnya sementara.
Sebentar bacaannya diajarkan oleh Nabi pada cucunya. Allahumma hadini fiman hadait, wa afini fiman afait, ya watwalani fiman tawalait, wa barik li fima afait, wa qini syarra ma qadait. Diajarkan. Cuma riwayat menyebutkan setelah peristiwa terjadi, turun Quran surah ketiga ayat 128 sampai 129, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ada yang menyebut Nabi tidak mengamalkannya lagi, maka sahabat sebagian tidak melihat. Ada yang menyebut mengamalkan, maka sahabat sebagian melihat. Tapi poinnya adalah, dalilnya ada, contoh sementara. Ada sahabat tidak mengerjakan, tidak dikomentari oleh Nabi. Yang mengerjakan, tidak disalahkan oleh Nabi. Artinya apa? Baik kunut dikerjakan, tidak dikerjakan, sama-sama benar. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis tentang tidak dikerjakannya kunut. Tapi beliau sendiri kunut. Silakan cek. Yang paling aneh, antum baca Sahih Al-Bukhari. Kemudian antum katakan, kunut itu bid'ah. Imam Al-Bukhari-nya kunut. Kan agak aneh di situ. Nah, jadi tolong, kalau ini sama pernah dari Nabi ada, Imam Syafi'i kunut, Imam Abu Hanifah tidak kunut, Imam Malik kunut, kunutnya sir, Imam Ahmad bin Hanbal kunut, kunutnya kapan nazilah, kalau ada peristiwa terjadi saja, besar, butuh doa, baru kunut. Tapi dalam konteks ini, semua ulama sepakat, yang kunut itu benar, yang tidak kunut itu benar, yang salah, yang tidak sholat subuh. Selesai. Saya dapat kunjungan, tahun 2009 saya kira. Ya, terus dikatakan, alhamdulillah, sekarang di Indonesia sudah kompak, Muhammadiyah dengan NU kompak. Dua-duanya enggak pakai kunut. Masya Allah, kok bisa gitu pakai? Gimana? Karena dua-duanya enggak ke masjid. Kosong, jarang. Tidak, dua. Tiga, dalil ada, contoh tidak ada. Satu dalil ada, contoh ada. Dua dalil ada, contoh sementara. Tiga, dalil ada, contohnya tidak ada. Awas jangan terjebak pada ungkapan ini ya. Ini kurang sempurna, saya kurang sepakat dengan ini. Kalau enggak ada contoh dari Nabi, bid'ah. Nah itu kurang tepat ungkapannya. Karena tidak semua amalan itu ada contohnya. Dalilnya ada, tapi contoh tidak ada. Kenapa Nabi tidak mencontohkan? Bukan karena enggak ingin melakukan. Tapi barangkali bagi Nabi belum bisa diamalkan. Bagi Nabi belum bisa dikerjakan. Karena kebutuhannya berbeda. Tapi umat yang lain bisa mengamalkan itu karena kebutuhannya sama. Contoh, langsung contoh. Antum kenal Khalid bin Walid? Kenal di mana? Hari ini memang agak aneh dari pagi itu. Luar biasa. Saya katakan ya, di Summarecon ada yang kenal Fir'aun. Kenal Fir'aun? Di Kayu Ringin kenal Utsman bin Affan. Di sini Khalid bin Walid. Luar biasa. Mudah-mudahan sehatlah. Hai, Khalid bin Walid panglima perang. Pasukan khusus luar biasa. Satu kali di medan perang bersama Nabi. Menombak biawak darat. Ditombak. Dibakar. Dihidangkan, disuguhkan pada Nabi. Disuguhkan pada Nabi. Perhatikan. Nabi diam. Terus Khalid ngetes. Apa diamnya Nabi ini gak boleh? Dimakan oleh beliau. Begitu makan gak dilarang. Tidak dilarang. Maka dalam kaidah ilmu fikih, kalau antum belajar, sesuatu yang didiamkan oleh Nabi, tapi Nabi tidak melarangnya, itu menunjukkan dia boleh. Disebut dengan takdir. Kalaulah itu haram seketika kan Nabi katakan, haram, gak boleh. Gak boleh. Tapi pernyataannya, permasalahannya adalah, Nabi tidak mencontohkan makan biawak. Kenapa? Karena bagi Nabi, kalau masih ada kambing, kenapa makan biawak? Kalau masih ada ayam, kenapa cari biawak? Nabi lebih suka kambing dibandingkan dengan biawak. Tapi Khalid punya kebutuhan lain. Khalid bin Walid itu panglima perang. Nabi kadang-kadang berperang, tapi Nabi pun yang tinggal menjaga umat, mengajar dan sebagainya. Khalid lebih banyak di medan tempur. Sedang di medan tempur itu, maaf, tidak mudah mendapatkan kambing bakar, tidak mudah mendapatkan ayam goreng dan sebagainya. Yang ada segala macam jenis yang harus dibuat untuk menguatkan ketahanan fisik. Makanya Khalid itu mengetes, kira-kira ini haram nggak? Kalau haram saat berperang nggak akan saya tembak, kalau halal akan saya makan. Itu petunjuk. Makanya dari situ kita bisa baca pasukan khusus kita. Kan nggak bisa tiap hari masuk ke restoran makan yang enak-enak, harus bertahan ke hutan, cari di sini kias, lihat sepanjang tidak diharamkan itu boleh. Kalau nggak tahu yang seperti ini repot, mau makan takut haram, akhirnya lapar, kata musuhnya nggak usah ditembak nanti mati sendiri. Capek begitu. Akhirnya tidak semua yang tidak ada contohnya itu nggak boleh. Kalau ada dalil itu boleh. Tapi lihat kenapa Nabi tidak mengerjakan, mungkin karena situasi tertentu. Paham? Yang dahsyat, yang keempat. Contoh, jelas gak ada. Gak ada. Dalil, samar. Di Quran, gak ada langsung. Di hadis, gak disebutkan. Tapi isyarat analoginya, ada.
Contoh, antum zakat fitri pakai apa? Beras. Cari di hadis Nabi, jangan yang sahih, yang palsu aja, cari. Demi Allah saya katakan, sampai kiamat kurang 2 hari, gak akan antum temukan Nabi zakat pakai beras. Mana contohnya? Buktikan. Bid'ah. Mana dalilnya? Gak ada. Tapi apakah bid'ah? Tidak. Kata Muawiyah ketika kemudian beliau ke Syam, dia, hadza irqun. Ini makanan pokok. Dari mana tahu makanan pokok? Bukan dari dalil langsung, tapi dari kias, analogi. Oh, makanan pokok di zaman Nabi sampai sekarang orang Arab itu kalau bukan gandum, kurma. Makanya Nabi zakatnya dengan gandum dan kurma. Tapi di tempat lain kan bukan itu. Maka kata Muawiyah pada saat itu, diberikan fatwa oleh ulama, sepanjang makanan pokoknya berlaku di tempat yang bersangkutan, walaupun bukan kurma dan gandum, maka boleh digunakan sebagai zakat fitri. Tuh. Antum makanan pokoknya apa? Wah, hanya sama. Hanya mungkin pilihannya berbeda. Sana sagu, sini beras. Sana gandum, sini kurma. Berbeda. Nah, jadi caranya adalah jika Anda menemukan perbedaan-perbedaan ini, maka teman-teman sekalian, kita mesti menelusuri. Ini dasarnya apa? Yang penting dasar. Ada dalilnya enggak? Oh, ada dalilnya. Baik, kalau ada dalilnya, berarti ini. Oh, ini enggak ada dalilnya. Kalau enggak ada, berarti kita sepakat tepikan. Tapi cek dulu, analoginya ada enggak? Nah, nanti dihukumi semua itu dalam kaidah, disebut kaidah fikih, ada kawaid fikih. Dasarnya disebut usul, maka ada kaidah usul fikih. Dikumpulkan sumbernya dua ini. Nah, yang mempelajari semua perbedaan itu sampai ketemu dalilnya, itu disebut dengan fikih ikhtilaf. Fikih ikhtilaf. Maka inilah yang menghasilkan perbedaan manhaj dengan madhab. Maka cara kita menelusuri itu isnad, temukan manhajnya, belajar dari orang-orang soleh. Orang-orang soleh ini adalah orang-orang di masa lalu. Maaf, Imam Asy-Syafi'i itu orang dulu atau orang sekarang? Dulu, dulu, orang dulu dalam bahasa Arab disebut dengan salaf. Salaf itu dulu. Orang sekarang disebut khalaf. Khalaf, kalau saya khalaf banget. Khalaf, karena sekarang. Ya, dulu itu salaf. Nah, ada orang-orang dulu yang dikenal dengan baik, soleh, dekat dengan Allah. Maka salih disebutkan pada salaf, dikenal dengan salaf as-salih. Salaf as-salih. Maka sepakat ulama generasi salaf as-salih ini itu masuk pada kisaran tahun sampai 200 hijrah. Jadi kalau antum ingin mengambil manhaj yang benar, kemudian tuntunan ini sanad sampai ketemu dengan kisaran 200 hijrah, itu yang kalangan salaf as-salih. Ya, maka semua runtukannya dikumpulkan dalam kitab-kitab para empat ulama ini. Ini empat-empatnya salaf as-salih. Abu Hanifah salaf as-salih, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i sampai Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya salaf as-salih. Dan kita saat belajar akan mengacu pada jalur ini sampai ketemu sanadnya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, salaf, kalau kita ingin ikuti mereka sampai ke Nabi, maka ikut dalam bahasa Arab diikutkan dengan huruf ya di ujungnya, ya nisbah namanya. Indonesia, negara Indonesia. Ikut ke Indonesia, Indonesia, orang Indonesia. Malaysia negaranya, Malisi, orang Malaysia. Amerika negaranya, Amriki, orang Amerika. Baik, Filipin negaranya, orang Filipin. Filipini, Masya Allah. Tunis, orang Tunis. Tunisi, Brazil, orang Brazil. Oh, gampang bahasa Arab ya. Mudah. Mudah bahasa Arab itu ya. Ayo belajar. Insya Allah ya. Saya sepanjang di Arab, itu saya lihat gampang. Anak-anak segini sudah bisa bahasa Arab. Masya Allah. Untung bahasa Arab. Ya, pelajari yang baik ya. Bukan karena orang Arab, jangan banyak alasan. Unta di Arab ribuan tahun sampai sekarang gak bisa. Bawa Beo Grand Wisata ke sana. Beo Grand Wisata, 3 hari gak bisa. Kita haluk, kita haluk. Assalamualaikum. Masya Allah. Intinya ada keinginan untuk bisa berbicara. Maka disinilah kalau kita ingin ikuti generasi salaf ini, maka pengikutnya disebut dengan salafi. Jamaknya salafiyun. Ini salafi itu bukan kelompok. Bukan aliran. Bukan sekte tertentu, bukan. Salafi itu semua orang Islam yang mau mengikuti jalur ini. Dia ikut jalur yang ini, ulama salaf yang saleh. Ikut Imam Asy-Syafi'i, dia salafi. Ikut Imam Ahmad, dia salafi. Ikut Imam Abu Hanifah, dia salafi. Ikut Imam Malik, dia salafi. Maka dari sini saya katakan, semua orang Islam yang beriman kepada Allah mau mengikuti jalur ini, maka dia masuk dalam golongan salafi. Paham sampai sini? Iya, jadi antum jangan katakan saya salafi, kamu bukan. Dia salafi, saya bukan. Kita beda manhaj. Tidak. Sepanjang manhajnya sama, jalur ini, dari runtutan ini, maka antum salafiyun. Salafi, maka antum satu manhaj, walaupun mungkin madhabnya berbeda, kembali pada pilihan masing-masing. Kecuali kalau keluar dari manhaj ini, keluar dari pilihan ini, maka keluar dari garis yang disebutkan tadi, antum mulai sesalafi. Paham ya? Nah, ini sepakat semua ulama tentang ini. Umumnya sepakat, silakan antum cek, cari kitab-kitab runtutkan ini, mereka sepakat.
Nabi mengajarkan, sahabat menerangkan, tabi'in meneruskan, ulama sepakat. Antum Nabi bukan, Rasul bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, bukan ulama. Antum tidak sepakat. Sudah saya pulang. Ah, ini teman-teman sekalian, dari sini saya ingin mengajak apa pentingnya bahasan ini. Untuk memberikan wawasan yang luas dan pencerahan bagi kita semua, satu, untuk kembali pada tuntunan yang benar. Ayo kita belajar. Kita itu diinginkan mudah, kenapa antum bersulit? Kita diinginkan tenang, kenapa antum banyak gelisahnya? Kita diinginkan senang, kenapa antum banyak sedihnya? Kadangkali ini belum dikaji. Orang punya masalah di rumah tangga, cuma dengan senyum selesai. Antum 3 tahun gak selesai-selesai. Padahal di kantor antum juara, champion. Apa yang salah? Mungkin ini petunjuk gak pernah dibaca. Yang paling hebat, setiap akan dilalui, pelajari petunjuknya. Mau jadi remaja, apa petunjuk remaja dalam Al-Quran? Praktek nabinya apa? Baca, lihat, praktekkan. Tapi lihat ini berdasarkan petunjuk para ulama yang pernah belajar. Turunkan, karena Nabi sendiri mengatakan innal ulama waratsatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Ibnu Majah nomor hadis 233. Dan ulama terbaik ini yang pernah menuliskan pada kita. Dan semua ulama sumbernya dari sini. Mengacu ke sini sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang mengikuti itu disebut dengan salaf. Mereka saleh, pengikutnya disebut dengan salafi. Salafiyun, pengikut pada jalur ini. Ikutannya disebut dengan manhaj. Pilihannya disebut dengan madhab. Ustaz Adi, apakah Ustaz Adi salafi? Ah, kalau yang dimaksud salaf itu yang adalah ulama dulu, saya bukan, saya khalaf. Tapi kalau yang dimaksudkan ikut manhajnya, saya ikut manhaj. Bukan dalam pengertian kelompok. Kalau saya bukan afiliasi ke kelompok manapun, tidak. Saya ikut manhajnya. Kalau saya ikuti jalur ini, semua salafi. Anda salafi, saya salafi. Tapi kita golongan khalaf yang hanya pengikut saja. Jelas ya? Paham sampai sini? Okay. Maka yang kedua, pelajaran ini menjadikan kita insya Allah lebih memahami ketika orang lain berbeda dengan kita. Jadi jangan cepat menghukumi. Satu orang kita kelihatan begini, jangan cepat hukumi dulu. Tanyakan dulu, akhi, kalau saya belajar begini, antum belajar begitu, kayaknya ilmu saya masih kurang nih, kira-kira dari mana saya bisa belajar seperti itu? Tanyakan. Itu yang disebut Quran surah ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak orang lain yang belum paham dengan hikmah. Jangan marah-marah. Jangan marah-marah, salah. Orang belum tahu itu diberitahu, bukan dimarahi. Coba lihat Fir'aun. Antum kenal Fir'aun? Oh, biasa. Sekarang mulai baik. Lihat, Fir'aun kurang apa kejamnya? Jahatnya kurang di mana lagi? Ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Hobinya bunuh orang. Quran surah 2 ayat 49. Tapi Masya Allah, dikirim oleh Allah dua nabi sekaligus. Quran surah 20 ayat 43 sampai 44. Musa dengan Harun. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Musa Harun pergilah pada Fir'aun, dia mulai menyimpang. Mohon maaf ya, lihat ayat 44-nya. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Katakan kepada Fir'aun dengan lembut. Dakwahi dengan lembut. Mungkin dengan kelembutan itu dia mulai sadar. Sehingga dengan kesadaran itu mulai takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa enggak kebayang Musa, Harun, dua orang nabi paling soleh di zamannya, dekat dengan Allah, surganya jelas. Dakwah pada Firaun, manusia paling buruk, hobinya bunuh orang, mengaku Tuhan. Tetap diperintahkan berkata lembut kepadanya. Antum nabi bukan, rasul bukan, surga belum jelas, hisab masih berat bagi antum. Berdakwah kepada orang yang tidak seburuk Firaun, kenapa antum kasar? Dia enggak pernah mengaku Tuhan, dia enggak pernah bunuh orang. Dia gak pernah menantang Nabi, kenapa antum jadi kasar? Dan yang paling sulit diterima adalah antum ingin belajar dari Al-Quran dan Sunnah. Orang jahiliyah paling kasar, pencela, pemukul, datang Quran, Masya Allah, jadi paling lembut, pencela jadi pecinta, pemukul jadi perangkul. Antum ini Qurannya sama, tidak kurang satu huruf pun, Sunnahnya sama, kenapa kemudian yang lembut jadi keras? Kenapa yang pencinta jadi pencela? Kenapa yang perangkul jadi pemukul? Pasti ada yang salah dalam prosesnya. Coba kita lihat kembali. Jadi teman-teman sekalian, kalau ada sesuatu yang belum tepat dengan ini, rangkul dia dengan cinta. Sampaikan dengan kelembutan. Kadang-kadang bahkan caranya tidak mudah. Nah, dari yang tidak mudah ini pahala buat antum. Antum jajar makmum sama begini. Makmum satu, makmum dua. Kadang-kadang kan kaki gak mau rapat nih. Ya. Antum ingatkan dengan lembut, gak apa-apa. Dia belum tahu, jangan dimarahi. Pak, rapat. Ya, dia marah lah. Mana ada orang yang mau dimarahi? Gak ada yang mau dimarahi. Kalau belum tahu itu, beritahu dengan lembut. Kadang-kadang prosesnya juga tidak mudah. Tapi dibalik yang tidak mudah itu, pahala antum banyak. Pak, mari lapatkan Pak ya. Supaya sholatnya enak, setan tidak masuk di sela-sela kita. Ah, biarin aja setan masuk, kan ikutan sholat. Ah, misal kadang-kadang. Biarin, ya Pak, tapi kan tidak seiman Bapak. Ah, kadang gak terima, susah. Tapi pahala buat antum, antum siapa?
ingetin saya, kamu ini baru di sini, saya udah lama 10 tahun di sini, masjidnya aja baru 5 tahun. Kadang-kadang begitu. Kita harus cari cara yang lembut, 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 masya Allah, masuk ke imam, karena pangkatnya lebih tinggi. Datang, biasanya lebih nurut. Antum yang ingatkan, Pak, mari geser. Ya nggak usah geser-geser lah imam, bisa aja. Ah, kalau tidak ingin geser-geser, Bapak jadi imam. Nggak usah geser kanan kiri, Pak, bebas silahkan. Saya yang di sini. Ah, kalau gitu, Bapak aja yang imam, saya makmum. Enak. Dapat. Nabi aja jalan, kok Nabi jalan. Ayo, bahunya samakan, kakinya luruskan, baru dimulai sholat. Tenang. Antum punya tetangga ini, samping masjid, laki-laki, Pak, muslim, mukmin, beriman, nggak mau ke masjid. Apa hukumnya? Bakar. Jadi haus. Baik. Bakar rumahnya, dosa, haram. Teman-teman sekalian, sebelum fikir dakwah dulu, ini tetangga masjid, dekat dengan masjid, dia muslim beriman, nggak mau ke masjid, hukumnya ajak dia ke masjid. Hukumnya ajak dia ke masjid. Karena Allah titipkan dia jadi tetangga antum supaya antum mengajaknya. Jadi kalau selama ini antum mencelanya, kapan dia ke masjidnya? Minimal antum doakan, tengok dia, sampaikan kebaikan. Jadi ketika dia ke masjid, antum dapat pahalanya dibandingkan antum menghujatnya. Karena ada yang paling indah di situ. Begitu keluar, nih, nggak ke masjid, bakar, bakar, bakar. Di mana? Bisa doakan. Ya, masya Allah, saya pernah berikan petunjuk. Kita diskusi, komplek besar masjidnya, bagus lah. Masya Allah, luar biasa. Muslim 95%, yang ke masjid kurang dari satu saf. Begitu masuk 5 orang. Kenapa nih, Pak? Nggak tahu ya, masjidnya bagus. Ya, sudah, kita ajak yuk. Bismillah. Gimana caranya, Pak? Gini, Sabtu kita kumpul di sini, terus sebelumnya beli buah. Nanti dari buah ini, ditabisnya siapa? Ya, tetangga kita, kita kunjungi, insya Allah. Begitu Sabtu, buah ada, selesai itu kita kunjungi. Assalamualaikum, salam, Pak. Wah, tumben kesini ada apa ya? Ah, kami kira Bapak sakit, di masjid gak kelihatan, ini ada buah. Besoknya dia ke masjid, Pak. Terus sampai rame aja masjidnya, enak gitu. Padahal ribut sini, ribut sana, ini, ah, capek. Kadang-kadang ini kunut, ini gak kunut. Begitu kesini, gak mau kesini, pindah masjid sini. Ya kalau ini ada yang belum bersih, antum bersihkan. Kalau antum tinggalkan, siapa yang isi masjidnya? Eh, nyatu dalam kebaikan. Hadirkan, sinergi di situ. Maka insya Allah akan lahir keindahan luar biasa. Gak percaya, silahkan. Bedakan rasanya, rasakan bedanya. Pasti akan merasa bedanya. Lain. Ada kenikmatan tersendiri. Dan itu yang harus kita coba dambakan sekarang. Ya. Paham, Rayan? Jelas sekarang? Maaf, saya pastikan dulu. Mengerti bedanya manhaj dengan madhab sekarang? Baik, pertanyaan saya, antum yakin dengan Quran? Yakin dengan sunnah? Siap mengamalkan Al-Quran? Saya cek dulu ya, saya uji nih, saya kasih satu ayat aja. Quran surah 5 Al-Ma'idah, ayat 100-101. Yakin dengan Quran? Siap mengamalkan? Masya Allah, lihat. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang masih merasa punya iman. Kalau tidak merasa, ayat ini bukan untuk anda. Hei orang-orang yang masih merasa punya iman. La tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Kalau uraian sudah jelas disampaikan, maka jangan banyak dipertanyakan lagi. Khawatir banyaknya pertanyaan itu menjadikan yang jelas menjadi semakin tidak jelas nanti. Ah, saya tanya, yakin dengan Quran? Jelas uraiannya? Ada pertanyaan? Tenang di saya, alhamdulillah rabbil alamin. Kenapa ada kertas? Hei orang-orang yang beriman. Masya Allah. Cukup dulu ya. Bisa jawab nanti ya. Masya Allah. Saya kumpulkan ini. Saya simpan dulu. Karena waktunya juga sudah semakin mendesak. Masuk. Kita saya jawab beberapa dari ini. Nanti selebihnya insya Allah. Kita teruskan. Antum bisa lihat di Al-Quran Sunnah Solution. Di Kamis malam Jumat. Mukallah. Nanti insya Allah pada saat itu kita akan bawa sebagian dari pertanyaan itu untuk kita bacakan. Dan malam Jumat nanti ada berita baik. Dengan izin Allah kalau tidak ada perubahan, nanti ada seorang ulama besar dari Saudi juga. Yang beliau jadi guru besar di Libya, Rais Kiswah Tafsir. Ya, Syekh Muhammad Safi Al-Haq. Itu akan berkunjung ke tempat kami di Bekasi bersama insya Allah duta besar Saudi untuk Indonesia. Ya, kemarin kita juga ada duta-duta besar. Sekarang akan datang, akan menerangkan tentang hikmah Idul Adha. Ya, jadi nanti coba kita siarkan langsung dan sebagian pertanyaan antum insya Allah kita coba sampaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika selama ini sholat kita belum sesuai sunnah Rasul, mungkin bukan sholat kita, sholat antum.
saya gak ikutan. Saya gak ikutan, jangan bawa-bawa kita. Dan alhamdulillah sekarang alhamdulillah mengenal sunnah. Bagaimana Ustaz salat-salat kita sebelum-sebelumnya, apakah kita qada atau tidak? Taib, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 143, paling kiri sebelah bawah. Saya turunkan dulu kisah sebentar. Jadi dulu Nabi SAW seringkali berdoa supaya kiblat bisa menghadap ke arah Al-Masjid Al-Haram, Ka'bah. Karena saat salat pertama kali menghadap ke Bait Al-Maqdis, Al-Aqsa. Kemudian sering menengadah tangannya memohon kepada Allah, menghadapkan wajahnya ke langit. Lu bisa bayangkan, minta saat sejak pertama di Mekah, baru dikabulkan setelah hijrah ke Madinah, kurang lebih sekitar 3 tahun baru dikabulkan. 3 tahun baru dikabulkan setelah di Madinah. Tapi yang paling indah, Nabi gak pernah mengeluh, doa terus. Saya yakin ya Allah, kau berikan yang terbaik. Saya yakin ya Allah, kurang apa lagi. Nabi Muhammad, Rasul, baik, dekat dengan Allah, takwa. 3 tahun baru dikabulkan, tapi tidak mengeluh. Antum ini Nabi bukan, Rasul bukan, Masya Allah, kurang takwa dibanding Nabi. Baru berdoa 3 menit, nuntutnya udah luar biasa. Saya kan sudah tahajud ya Allah, saya sudah baca Al-Quran juga, saya sudah puasa ya Allah, kenapa belum dikabulkan juga? Kurang apa lagi saya? Kurang banyak. Tahajud baru 2 rakaat, puasa setengah hari, baca Quran baru 1 ayat, ayo tambah. Supaya maksimal, tambah. Maka setelah di Madinah itu, ada undangan dari Ummul Bashar. Datang beliau. Begitu undangan itu dilakukan, kemudian singkatnya tiba waktu sholat. Saat waktu sholat tiba itulah kemudian terjawab doanya. Turun Quran surah kedua ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanwalliyannaka qiblatan taradhaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Subhanallah. Kami sering perhatikan, lihat. Doa itu tidak ada yang sia-sia. Minimal Anda diperhatikan Allah. Anda diperhatikan orang senang. Kenapa enggak senang diperhatikan Allah? Allah memperhatikan Anda. Saya selalu perhatikan, kata Allah. Engkau mengarahkan wajahmu ke langit memohon kiblat dipalingkan. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sekarang kerjakan. Palingkan kiblatmu ke arah Al-Masjid Al-Haram. Maka berputarlah seketika Nabi mengamalkan ayat itu. Dari berhadap ke sini, pindah 180 derajat, berputar menghadap ke sini. Maka makmum yang di belakang Nabi, sebagian sahabat yang ikut ke sini, ikut berputar. Ya, sampai hari ini, tempat ini dikenal dengan dua kiblat. Jadi kiblat pertama ke sini, kedua ke sini, diabadikan dengan nama dua kiblat. Ujungnya pakai ain, ain, ain. Muslim satu orang, dua muslim, muslimain. Kiblat satu kiblat, dua kiblat, kiblat ain. Sampai sekarang dikenal dengan masjid kiblat ain. Tayyib. Yang jadi masalah, kan tidak semua sahabat ikut ke tempat ini, beberapa orang saja. Maka apa yang terjadi? Ketika kembali ke tempat Nabi SAW, di kota Nabi, balik ke situ, tersebarlah berita. Sudah turun ayat untuk memalingkan kiblat kita ke arah Makkah al-Mukarramah ke Ka'bah al-Musyarrah. Maka orang kaget semua, ya Rasulullah, status sholat kami bagaimana ini? Yang tadi gak bisa diulang. Sudah lewat masanya, bagaimana status sholat kami? Kami masih menghadap Masjid Al-Aqsa saat ayat itu turun. Maka Rabbi diam, turunlah kemudian yang tadi itu, yang 143-nya, lihat di pertengahannya. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amalan yang dikerjakan karena iman. Sholat yang tadi dikerjakan karena ketidaktahuannya, tapi karena iman yakin karena Allah, kata Allah, diterima sama dengan yang sholat menghadap ke Masjidil Haram. Sama diterimanya. Saya enggak sia-siakan, kata Allah. Enggak sia-siakan, nanti dicatat sama. Yang ini sama dengan yang ini, sepanjang dikerjakan dengan iman. Antum dulu belajar, yakin itu yang benar, yakin itu yang terbaik, karena belum belajar yang lainnya. Maka yang antum kerjakan karena iman itu nilainya sama dengan kebaikan, sepanjang antum menganggap itu benar. Tapi ketika antum belajar, belajar lagi, maka pahalanya dua kali lipat daripada yang dulu. Karena pembelajar ketika mengamalkan lebih pahalanya dibandingkan dengan orang ibadah saja. Wa faddul 'alim 'ala al-'abid ka faddil qamari 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan penuntut ilmu ketika mengamalkan ilmunya dibanding ibadah saja yang kurang ilmu seperti keutamaan rembulan dibandingkan semua benda yang ada di langit. Berapa benda yang ada di langit? Segitulah pahalanya. Begitu antum amalkan, segitu pahalanya. Takbir. Allahu akbar, tanpa ilmu cuma tahu saja Allahu akbar. Dengan ilmu, sejajar dengan bahu. Telinga. Kan bahwa hadis Muslim hadis 391, di ini An-Nasa'i nomor hadis 1101. Allah angkat. Angkat untuk pahami. Begitu mengangkat ini
jarinya terbuka, tidak terlampau begini, tidak terlampau tertutup, seperti biasa, menghadap ke depan, riwayat At-Tirmidzi. Antum pelajari, ini maknanya, begitu mengangkat, serahkan diri kita kepada Allah, buang urusan dunia ke belakang. Hanya Allah yang paling agung. Dia begitu diangkat, mengucapkan Allahu Akbar, hanya Allah yang akbar, yang lain tidak, buang urusan dunia ke belakang. Awas, kebanyakan orang tidak khusyuk karena ketika sholat masih membawa dunianya, buang. Begitu antum pahami, antum ucapkan Allahu Akbar, antum hayati. Cuman Allah yang besar. Saya kadang selalu merasa besar dalam hidup, ya Allah. Kadang-kadang sering angkuh, ya Allah. Maka ampuni saya, Allah. Jauhkan saya dari kesalahan yang saya perbuat seperti Engkau jauhkan antara timur dengan barat. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Begitu dibacakan, itu pahalanya melebihi orang yang cuma sholat tanpa paham artinya. Seperti apa? Seperti lebih daripada semua benda yang ada di langit. Banyak pahalanya. Apa ini? Di yang dulu, insyaAllah, ya insyaAllah salat antum diterima ketika dilakukan dan penuh keimanan, keyakinan, tapi sekarang jadi lebih baik lagi, lebih banyak pahalanya dibandingkan yang lalu. Maka untuk menutupnya, tambahkan dengan salat sunnahnya, kerjakan dengan amalan yang lain, dan konsisten menjalaninya sampai kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas di sini? Baik, cukup ya. Cukup dulu ya, nanti insyaAllah kita lanjutkan kembali dalam sesi yang lain. Saya ingin tegaskan satu, bahwa pelajaran kita itu untuk menghadirkan kedekatan kita dengan Allah dan Rasulnya, bukan semakin jauh. Jadi kalau apa yang saya sampaikan, maaf, menjauhkan antum dari Allah, tidak membuat iman anda lebih kuat, tolong tinggalkan saya. Ambil pendapat ustaz lain. Pelajari yang lainnya. Mungkin itu yang lebih baik. Tapi kalau antum temukan itu yang baik-baik, itu bukan dari saya. Itu petunjuk Allah untuk kita semuanya. Yang salah semua dari saya. Jadi kalau ada yang keliru, tunjukkan supaya saya koreksi. Saya sangat terbuka mengatakan bahwa ini saya salah ya. Jangan ambil. Ambil pendapat yang lain, itu lebih baik. Dan tolong jangan acukan pada diri saya saja. Ada pendapat ustaz yang lebih baik. Dibelajar dari yang lain supaya meluas bahasan kita. Meluas. Meluas itu lebih baik lagi. Ya. Kedua, bahasan ini ingin menghadirkan sinergi kebaikan di antara kita. Jadi saya mohon ketika belajar tentang ini, mari kita membangun hubungan lebih baik lagi. Lihat, pelajari lagi, silaturahim, sinergi satu dengan yang lainnya. Jangan terpecah belah. Karena Allah melarang kita untuk terpecah. Wala tafarraqu wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Maka ayo kita hadirkan kebaikan-kebaikan, sinergi dengan baik. Maka dengan itu insyaallah kita akan kuat, kita juga akan luar biasa bisa punya pengaruh yang dahsyat. Dan nilai-nilai kehidupan akan melahirkan kenyamanan dalam kehidupan kita. Sepakat sampai sini? Sepakat ya? Karena itu teman-teman sekalian, tenang bagi saya menutupnya. Mudah-mudahan semua ada kebaikan untuk kita semua. Saya akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.